Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam webinar Falak. Kali ini kami berdua, okey. Kami berdua yang akan mengendalikan webinar Falak pada sesi kali ini, yang mana kami telah bersiaran, boleh katakan ini yang kali ketiga rasanya. Ya, Tiga ke empat? gitu kot. Ah, okey. Kalau bukan tiga ke empat lah. Okey. So, ini antara siri webinar Falak yang kami buat bersama dengan Pejabat Mufti Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, untuk tajuk kali ini, kami, saya Luqman dan juga Emma akan membincangkan ataupun berkongsi lah, berkongsi ilmu dan juga berkongsi pengalaman. Boleh katakan juga pengalaman berkenaan dengan fenomena langit. Ataupun malam ni lebih kepada fenomena alam lah. Okay, fenomena alam ni kadang kita tidak berapa katakan tidak berapa alert. Ya ke? Bukan alam. Kita taklah. Okay, kita kalau kita keluar bangun kita tengok atas kan. Okay. So itulah rutin-rutin bila seorang-seorang yang apa peminat peminat astronomi ni memang bila keluar dari rumah mereka akan lihat terus tengok langit. Oh, tengok langit cerah ke tidak? Oh, boleh tengok cerah matahari. Okey, lepas tu bila malam keluar tengok oh, ada bulan malam ni. Tengok langit clear ni. Okey. Tapi malangnya malam ni boleh katakan apa malam ni? Blue moon. Ya, blue moon. Tapi bulan tu biru ke? Okey. Ada yang bertanya, bulan tu biru ke tak? Ya, itu orang tanya kan. Sebenarnya actually bulan bukanlah akan muncul berwarna biru, tapi itu ada terms yang digunakan yang mana terdapat dua gerhana gerhana dua bulan purnama. Bulan purnama penuh dalam satu bulan. Maksudnya awal bulan baru-baru ini kita dapat satu bulan penuh dan ini yang kedua sorry dinamakan sebagai blue moon. So malangnya kami di sini di KK, ya. Kalau ada yang bersiaran dengan kita, mungkin ada saudara ada enam. Saudara ada enam yang selalu yang apa tinggal di Putatan ini selalu update dengan kami lah. Okay, kak, malam ni langit clear tak clear sebab beliau kita. Awan kata beliau ada satu orang kata apa? All sky camera. So dia camera, akan buat camera yang tengok setiap tengok langit tu. Ini macam di ibarat CCTV yang CCTV tengok yalah setempat tempat lah kan. Tapi ni CCTV untuk langit. So macam instead of tengok tempat tu, dia safety dia tengok langit. Langit tu ada apa-apa kejadian ke macam ada halu ke ada ni apa fenomena ni lah. Fenomena tiba ada nampak shelf cloud ke roof cloud ke. Yang mana kita akan masukkan nanti. Kita akan bincangkan apa kita boleh nampak dekat langit ke kan. So ni fenomena yang kita akan bincang lah. Setengah kita banyak berita lah. Berita suka berita apa orang panggil berita yang suka menggemparkan fenomena yang mana benda tu kita boleh explain secara saintifiknya yang kita boleh secara logiknya kan. Contoh macam hari tu nampak ada halo tiba nampak oh ini adalah satu fenomena yang sangat rare dalam 1000 tahun tak boleh nampak. Macam blue moon ni lagi macam blue moon ni apa satu fenomena yang yang pasti kalau kita mati hidup balik tak adalah. Satu-satulah. So fenomena ni lah yang kita nak bincangkan. Kita orang suka menggembar-gemburkan, suka bagi hype kan nak masukkan berita dia. Ya, blue moon ni, hari tu pink moon, strawberry moon, pernah kan? Ada tak bulan warna pink? yang last year tu, yang super blue blood moon lah. Okay, itu yang paling pening nak explain. Itu pasal tu, kami sendiri pun lah. Talu-talu orang banyak soalan, super 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 blue blood moon. Okay, istilah dia memang nama dia panjang blue blood moon. Okay, memang orang betul kan ni even apa ni The Star, Berita Harian, Astrawani pun share artikel, banyak artikel kadang daripada luar artikel dan juga daripada dalam negara. So adalah yang kena confuse dengan penggunaan istilah ni. Okay, jadi kadang istilah ni yang menggembar-gemburkan satu-satu informasi
ilmu pasal astronomi. Kadang daripada nama kita tertarik untuk untuk tahu apa ni, apa ni, kenapa apa. kenapa bulan jadi biru, Ah, memang bulan mati jadi biru. kan, Ah, tiba-tiba kena. jadi zarah pula kan. Ah, betul. So, bila meteor shower? Ada meteor shower lah. Sarawani begitu saja. Okay. So, macam-macam gitulah. So, banyaklah fenomena alam yang kadang kita aware, tapi buat-buat tak aware. Ataupun kadang kita tahu, tapi buat-buat macam Tapi kebanyakan tak tahulah. Tapi kebanyakannya yang macam bila tak biasa kan dengan fenomena langit ni, dia akan lagi macam, eh ada syaki eh. Itu macam meteor shower. Bila meteor shower lah. So meteor shower yang tahun lepas ke 2018? Bukan, yang ada meteor shower burst tu. Apa? Star ini. Soalnya Geminis. Geminis eh? Bukan. Bukan Geminis. Bukan, bulan 8 apa? Bulan 8. Bulan 8. Bulan 8 apa? Uranus lah. Uranus. Ini pas 10. Bulan 8. Persid. Ah, Persid. Ya, Persid. Ya, 1000 meter per hour kononnya tu. Yang outburst tu. Yang kita hujan tu. Kita tengok hujan. Ah, waktu tu lah orang macam, wah, ada meter shower boleh nampak lah. Padahal tiap tiap tahun tu meter shower tu boleh katakan yang 10 kali yang besar kan. So, benda tu bagi siapa yang tak biasa tu macam agak excited lah. Betul. Tapi senang terpercaya kalau orang kata benda tu macam 10 black moon kan, terpercaya dengan benda tu jadi merah lah apalah. So kita bagi kepada semua astronomy communicator, bagi semua agensi yang berkenaan dengan astronomy, memang sangat peranan lah untuk memberi information kepada media. Media lah kena ambil, kena tahu kat mana nak dapatkan info-info kan, maklumat ni kan. Betul. Okay, so jadi malam ni apa yang kami ingin kongsikan adalah berkenaan dengan fenomena alam. So secara roughly, fenomena alam ni dia terbagi ke beberapa bahagian lah. Okay, so ada beberapa bahagian yang selalu kita dengar, yang sesi minggu lepas yang Emma share pun dah ada tersentuh sikit berkenaan dengan fenomena samawi, betul? Maksud apa? Apa tu? Fenomena samawi mana, apa-apa fenomena yang di langit. Contoh macam meteor shower, okay, gerhana bulan, lunar eclipse, solar eclipse. Okay. Itu satu fenomena samawi. Yang kedua adalah fenomena optical. Okay, fenomena optical. Ketiga adalah fenomena atmosferik, macam hujan lebat. Atmosferik kan? Okay. Ribut. Okay. Atmosferik. Maksudnya tu macam ni lah. Macam pelangi pun semua tu lah. Okay. Tu salah satunya lah. Salah satunya lah kan. Pelangi. Yang berlaku di atmosfera tu je lah. Okay. Yang ribut tu yang gitu juga. Okay. So yang keempat adalah fenomena elektrikal. Kelima, fenomena geological, seperti macam gunung berapi, volcano, glacier. Okay. Dan yang terakhir, fenomena akuatik. Contohnya pasang surut. So yang kita berita rasanya di Pantai Timur Sabah, rasanya beberapa tempat je lah rasanya. Tetapi yang kami dapat terima info daripada sahabat-sahabat di Lada tu, fenomena pasang surut tinggi. So sampai ada beberapa kawasan banjir. So kan pada masa pasang surut tu, kebetulan juga hujan. Okay. Sabah dapat hujan lebat pada masa tu. So, jadi adalah beberapa tempat yang kawasan rendah naik air, banjir. Termasuk juga lah ada tempat di Kota Kinabalu pun ada juga. Yang teruknya kalau datang dengan Sempurna lah kan. Okay, betul lah. Banjir so, ada orang kongsikan gambar di Sempurna. So kan mereka ni berumah di atas laut. So bila air pasang tinggi, air pasang tinggi, so air tu sampai melimpah daripada lantai. So, saya nak tidur pun dengan dalam satu rumah dalam 10 orang ahli keluarga dengan air laut daripada lantai tu melimpah keluar. Masuk air masin lagi. Okay. So itulah salah satunya tadi, fenomena samawi, fenomena optical, atmospheric, fenomena electrical, geological dan juga aquatic. So tanpa mungkin masa, mungkin saya rasa saya boleh passkan kepada Emma. Hey, okay. Excuse me, kan sama-sama lah. Jangan okay. So actually kami akan kongsikan lah. Okay. Malam ni punya topik berkenaan dengan fenomena alam. Yeah.
Okay, fenomena alam. So mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin pernah ternampak ataupun mungkin ada gambar, boleh sharekan dalam ruangan komen ataupun kongsikan pengalaman. Gambar tag kita orang lah. Okay. Nanti kami buka dekat Facebook. Tag kami, Emma Zulaiha Zulkifli ataupun Muhammad Luqmanul Hakim. Tag je kami kalau rasa macam pernah ada rasa pelik dekat langit ni kan. Cuba nampak ada rainbow, apa pelangi dekat satu awan ke. Ada halo ke, pernah ambil gambar macam tu ke kan. Tag je kita orang, nanti kami akan paparkan nanti waktu lagi. Okay. Sementara kami explain ni, boleh je tag sekarang. Okay, kan? Okay, sebab hari ni kita akan sembang pasal apa kita nampak. Fenomena alam maksudnya tak kisah fenomena apa-apa sahaja yang kita boleh nampak dekat langit, apa yang terjadi, hujan keribu ke kan. So yang pertama kita akan sentuh tentang fenomena samawi yang macam okay. Tadi Luqman ada cakap tentang saya sebut yang minggu lepas sebenarnya tentang samawi ni kebanyakan apa kita boleh nampak di angkasa. Macam kita boleh nampak buruj. Okay. Apa itu buruj bang? Buruj. Buruj ni adalah betul lah, gugusan kumpulan bintang. Kumpulan bintang di satu kawasan langit. Betul. Okay, ada kurang itu? Okay. Okay, so buruj ni adalah macam kalau kita kalau budak-budak kan kita dulu suka macam gabungkan titik-titik ni untuk buat satu bentuk kan. Macam tu juga orang dulu buat. Tapi tak guna kata kertas, okay. Dia guna kat langit. Oh, so, menarik. Lepas tu dia akan buat bentuk lah. Macam dia akan bentukkan manusia ke, mimitos lah. Apa tu? Haiwan, objek. So macam minggu lepas saya sentuh pasal Orion dan belantik. Okay. Oh, tu buruj-buruj yang mana di Malaysia guna pakai lah. Atau nama Malaysia tu. Malaysia pakai belantik. Macam tapi orang secara universal tu akan gunakan Orion lah. Oh. Okay. Macam kalau waktu malam kita akan nampak lagi yang macam banyaknya bintang kan. So ini adalah bintang, banyak bintang. Macam mana nak tahu itu buruj tu. So kita bolehlah compare bintang tu dengan apa yang kita pakai apps ke kan. Kita pakai apps apa stellarium masih pakai minggu lepas bintang, kan. Kita ada stellarium, Sky Safari Pro, Sky Wiki. So banyaklah aplikasi-aplikasi yang di Android. Kadang kalau yang lebih kepada interaktif, orang selalu pakai Skywalk. So kan dia punya interface tu nampak macam menarik minat lah. Boleh pakai iOS, boleh pakai kat Android juga kan? Ya, betul. Apa dia? Berbayar ke? So ada yang berbayar, so ada je yang free. So kalau rasa berduit, okay, beli-belilah. Kan? So kalau nampak, certain aplikasi ni dia, soalnya yang dia bagi free ni, paling-paling dia akan banyak-banyak iklan lah. Kalau rasa iklan tu tidak mengganggu, guna je lah yang free version. Tapi bagus kita waktu ni kita kenalah memberi sokongan kepada ahli-ahli astronomi ni kan. Yes, betul. So untuk buat lagi aplikasi yang tu kita pakai lah. Okay. Kan? So inilah salah satu ni bahagian. So ini kami ambil gambar di Kota Belud di Tambatuan Homestay. So ini apa kami buat, kami menggambar. So ni bahagian ke utara. So kita nampak lah situ ada Cassiopeia, ada Buru Cepheus, Seta, Cygnus the Swan, Lyra, Hercules. So apa saya buat ni, memang saya juling mata, saya letak peta bintang sebelah. Lepas tu saya tengok sini mana bintang yang cerah tu saya gabung. So kerja memang ni lah, tapi seronok lah. Memang sangat seronok, masa macam budak balik. Tapi banyak lagi lah, so ada ambil je gambar mana-mana, just kita picking point lah. So boleh tengok balik ke gambar yang sebelum adanya buruj ni? Gambar asal. So imagine. Imagine dia macam mana, ni, kan? Macam mana orang dahulu boleh mapkan petakan bintang menggunakan kalau dahulu kita kurang light pollution. So visibility untuk tengok bintang tu memang sangat tinggi kan? Ya, okay? Betul. Okay, so akan nampak banyak bintang kalau tempat-tempat yang gelap. So macam mana diorang boleh imaginasi mereka ni untuk melakarkan sesuatu bentuk untuk jadikan satu buruj. So nak maintain lagi buruj tu juga kan. Betul. Macam mana ilmu tu diorang guna pakai untuk, kadang ada yang guna pakai untuk apa? Pertanian. Pertanian, untuk pelayaran, untuk cuaca pula, untuk tengok apa musim. Waktu macam kalender kita lah, kalender diorang lah tu. So daripada macam ni kan, so yang ini saya nampak kan. Ini yang tengah-tengah tu. Nampak tu? Andromeda Galaxy.
Yang tengah tu yang kecil halus tu. Bagus, saya boleh zoom kan? Boleh ke zoom? Zoom. Oh, boleh, boleh. So, zoom di sini. Ah, tu dia. Boleh lagi zoom tak? Ah, tu. Ah, ini ha. Okay. Andromeda Galaxy. Ya. Yeah. Ini pakai wide lens eh. Lens yang wide. Saya guna mata kasar pun boleh nampak ni. So, itu yang menarik tu. Itu yang memberi satu hint. Hint untuk kata, ah, so Andromeda Galaxy, maka di dalam burus Andromeda. Andromeda. Ah, so, kita tahulah tu bintang kat mana tu. Ah, so, kenalah ni. So, salah satu lagi yang saya guna pakai, macam mana nak cari Andromeda Galaxy ni, gunakan burus Cassiopeia. Ah, betul. So, Cassiopeia kan? Kat bawah tu. Yang bawah ni. Dia, kalau kita tengok, dia macam seolah-olah M ataupun W terbalik. Ah, yeah, so, burus ni pun sebenarnya sangat-sangat boleh ketara lah, memang sangat cerah. So, kita just cari roughly di mana kedudukan burus Cassiopeia ni di sebelah selatan. Sebelah utara. Cassiopeia ni sebelah utara. Dan kita boleh agak lah mana kedudukan Andromeda Galaxy. Ya kan. So kiranya bagusnya adalah untuk mapping lah. So betul. Macam tadi cakap kan, saya betulkan balik kenapa bukan selatan sebab kita tahu Cassiopeia di bahagian utara. So itu kira macam kita petakan tempat lah. Petakan tempat tu. Kata, oh, kita tahu lah Cassiopeia ni bahagian utara. So itu adalah utara. Utara. Ha, so dia bukan belah selatan kan. So tahu sana utara, sana selatan. Opposite adalah selatan. Ha. Kita boleh tahu dah kan timur barat sebelah mana. Ya betul. So dah tahu peta bintang ni, dah tahulah tempat tu punya arah mata angin. So senanglah tahu arah apa nak cari kiblat, tu nak cari apa tempat tu pergi mana ke, apa ke kan, dalam kalau kita dalam hutan ke kan. Sesat di tiba nak tahu peta kat mana arah mata angin, boleh guna bintang kalau langit clear lah. Hujan sekarang memang Allah Alam tak rapat lah kan. So seterusnya kita boleh nampak apa lah. Bima Sakti. Ni cak gambar je belakang ni je. Dia tak tahu. Oh ni belakang ni. Sampai gambar ni. Bima Sakti kalau kita kat Sabah ni memang famous ni kan. Bima betul. Sakti ni. Siapa yang Bima Sakti sebenarnya? Bima Sakti. Ada tak yang familiar dengan perkataan Bima Sakti ni? Susah lah. Tak dapat lebih ramai. So kan Bima Sakti ni adalah istilah bahasa Melayu. Tapi kalau BI ni orang akan selalu panggil Bill Kiwe. So memang betul. Okay. Bila sebut Bill Kiwe, memang kau tahu Bima Sakti. Tapi bila Bima Sakti, apa Bima Sakti ya? Adakah satu benda yang sakti, magic? Kan. Apa kalau cerita Piramli dulu memang benda tu magic. Piramli pernah gunakan nama Bima Sakti ni sebagai dia punya kalung tau. And kalung dia bentuk bintang and dia panggil Bima Sakti. Rasanya memang Piramli dia tahu tau Bima Sakti ni adalah galaksi kita. So dia kalau ni asalnya Bima Sakti ni namanya daripada Indonesia sebenarnya. Oh, okay. Milky Way ni nama barat. Panggil barat Milky Way. Even galaxy pun actually dalam bahasa Greek, Roman ke Greek ke? Dia maksudnya gale tu maksudnya gala maksudnya susu. Galaxy tu dapat Bima Sakti Milky Way tu. Tapi dalam bahasa Melayu kita, dalam nation ni gunakan Bima Sakti yang asalnya nama Bima Sakti tu daripada Indonesia. Okay. Dia ada cerita dia panjang lah. So Bima Sakti ni adalah salah satu pahlawan di Indonesia. Dia ada lagi tujuh orang lagi pahlawan. Macam kita ada hang tuah kan? Hang tuah, hang jebat. Tapi diorang lain lah. Diorang tu macam ada, diorang ada, diorang punya pahlawan dia sendiri. So itu menarik dia lah. Diorang ada cerita diorang tau pasal Bima Sakti. Tapi kita Malaysia ni, kita kena cari lagi tau. Kita punya cerita tentang Bima Sakti ni. Adakah Bima Sakti pakai apa kita, ada cerita kita tak? Tak mention ni kan? Bima Sakti kan? So Bima Sakti ni, BKW ni rupanya macam ni lah kan? Yang kat gambar tu Bima Sakti kita, galaksi kita. Okay, macam saudara Daim. Dia komen dalam Facebook, dia kata I'm only familiar with BKW. See? Daim. I think Daim is from, you know where? New Jersey? Oh, I'm not sure. Okay. So, Daim dari mana? Boleh tak Daim dari mana? Mungkin Daim dah biasa. Saya tak pasti Daim faham dengan bahasa saya sekarang ni. Okay. Terima kasih Daim. Apa ni? Ini dengan Bikir ya. Ni kena buat kelas lagi ni. Kita kena kelaskan dia. Tak okay. Lah. Masih cik Daim. So Bima Sakti ni adalah galaksi kita sendiri yang mana kita berada di dalam dia. Tapi itulah saya cakap ni kan, Bima Sakti adalah bahasa yang kita dah ambil daripada Malaysia. Tapi kalau orang Australia pula, dia menggambarkan Bima Sakti sebagai burung terbang, burung emu. Burung emu tu emu, emu.
EMU. EMU. EMU. EMU. So EMU. Dia dia adalah seekor macam burung apa? Burung unta ya. Burung unta. Spesies lebih kurang macam tu lah burung unta. So nampak kata nampak macam ekor kaki dia macam melompat kan. Dia kata dikatakan burung EMU ni sedang terbang. Terbang di langit bagi mereka lah. Orang asli di Australia memakaikan menggambarkan memang satu sebagai seekor burung emu. Yang terbang di langit? Ya, terbang di langit. So, burung ni terbang tak? Tahu lah. Tak lah, burung tu tak terbang lah. Oh, ini dia macam dia macam spesies burung unta. Burung unta, burung unta. Burung, nama burung tetapi tidak terbang. Ya, macam burung penguin. Burung apa tidak terbang. Okay. Apalah, ni dia. Okay, so macam kenapa kita punya galaksi? Ya, ramai yang tanya macam kenapa galaksi kita tak nampak macam Samsung punya galaksi tu, galaksi yang pusing-pusing tu. Okay, soalkan apa? Samsung punya logo yang pusing-pusing tu, itu sebenarnya perspektif daripada luar Milky Way. So, bila kita di dalam Milky Way, kita melihat ke arah kita punya galaksi sendiri. So, kita akan nampak gambar yang macam ni sekarang ni lah. Kita boleh nampak center Milky Way kita. Tapi, macam yang gambar Samsung tu, dia itu adalah bila mana kita di luar. Keluar. So kan kita punya Bima Sakti ni jadi galaksi yang berbentuk spiral. Okay? Bar so, spiral. Bar spiral. Okay. Dia ada palang dia ada spiral dia. Okay. So itu adalah jikalau kita boleh keluar daripada galaksi kita tengok kita punya galaksi, kita boleh nampak macam itulah. Okay, tapi kita di dalam galaksi, so kita melihat ke arah galaksi kita, so kita nampak seperti apa yang hilang kita lah. Macam gambar sekarang ni lah, gambar Bima Sakti. Okay. So, inilah dia, Bima apa Sakti. Dia? Bima Sakti. Okay. So, sekejap, kita buka satu apps ni kan. Satu yang menarik yang kami pernah pergi berjumpa dengan astronomi di Jepun tu. Dia ada bagi satu apps ni yang mana kita boleh, yang mana kita boleh apa, macam main. Lepas tu kita boleh tengok kat mana kita berada tau. Macam menarik ya. Sekejap, saya buka dulu. Apa boleh kita kan ni tadi? Mana? Oh. Okay, sementara tu. Ni apa ni abang? So, ni adalah satu gambar Bima Sakti. Ni mana gambar? Okay, gambar Bima Sakti. So, apa yang kita nampak daripada gambar ni, kita boleh lihat kan? Okay, nampak landscape lah kan? Yang ini kita panggil white field astro photography. So, mana kelas saya yang sesi pertama. Sesi pertama dan sesi kedua ni saya ada sentuh berkenaan dengan gear macam mana ambil astrofoto. So ini hasil yang kami dapat di dasarnya Guacon. Okay. Pada Guacon, so boleh nampak lah Kinabalu dan juga Milky Way yang sedang rise, yang sedang naik. So ini adalah gambar yang misalnya ni sebelah pagi, awal pagi sebelum subuh. So Milky Way dah naik daripada belakang Kinabalu, dan kalau kita nampak di tengah-tengah Kinabalu, dan di belakang Kinabalu tu ada adanya zodiacal light. Okay, so zodiacal light yang cahaya tu keluar terus ke arah Milky Way, center kita punya Bima Sakti, center of Milky Way kita. So kalau ini macam ni kan, ada kalau kita gambar ni kan, ada satu gambar lagi. Ni pun apa panggil dia Milky Way juga kan, macam gambar ni. Ini pun Milky Way juga ke? Okay, ini pun yes. Ini pun juga dalam Milky Way. Kita panggil. Kenapa beza? So kan kita punya galaksi kita, dia macam kita nampak. Actually, apa yang kita nampak di langit adalah sebahagian daripada galaksi kita. So sebagainya lagi berada di bawah kita. So di benda tu dia akan berputar. So dari sini. Kita tengok sini lah. Okay, so dia kita akan nampak lah. So ini masa matahari kita kan. So kita keluar daripada kawasan matahari ni. So kita keluar daripada matahari, mana bumi. Ini matahari, kita keluar. So kita keluar ini. Ni satu AU ni lah, ni bumi lah ni. Ni bumi ni. Ni kawasan bumi, orbit bumi. So keluar ada asteroid belt. So kita keluar lagi. Keluar.
Baru kat sini, baru kat Uklap. Belum keluar Galaxy lagi ni. Skill 100 layers. Dari sini, skill. Ah, ni kena kita yang baca kat tadi kan? Ah, kalau kita keluar maksud ni maksud abang. Kalau kita keluar daripada kita pergi galaxy, kita akan nampak dia bar spiral punya bentuk dia. Tapi kita di dalam kita punya galaxy. So kita akan nampak galaxy sebahagian di dalam lah. Ah, so kita nampak dia perspektif dari dalam. So dari dalam, kalau yang gambar yang yang di belakang ni, nah ini kalau kita punya bumi ni menghadap keluar. Okay, keluar sini. Sana ya. So itu kita nampak bahagian gelap ni. Tapi kalau yang gambar yang tadi, yang ini, ini dia akan menghadap ke dalam. Ke dalam. Ke itu. Arah dalam ni. So ini kat tengah-tengah ni ada black hole. Super massive black hole. Super massive black hole. Kau black hole? Super massive. Besar lagi tu. Okay. So, tapi dia baik. Okay. So, kita akan dapat bahagian arm. So, potongan ni. Okay. Yang bulge ni, yang dia nampak besar sini. Ni dalam dia ni. Yang tepi ni panggil arm. Lengan. So, lengan dia yang belah kiri ni lah. Ibarat kalau kita potong kit, kita potong belah macam ni. Itulah belahan dia. Cik belahan. Okay. Yes. Okay. Okay. So besar galaxy kita ni, okay, besar diameter ni 100,000 light year. 100,000 tahun cahaya. 100,000 tahun cahaya. Jarak satu tahun cahaya? Bersamaan 9 trilion kilometer. So kalau 100 tahun cahaya, 100 ribu. 100 ribu tahun cahaya. Memang sangat-sangat besar. So, memang sangat-sangat besar. Kita punya, itulah, kalau kita masuk dalam ni, solar system kita memang di, hampir di hujung. Okay, sebab kita ada nampak dua bahagian. So, kita dapat bahagian dalam dengan bahagian luar. Wow. So, inilah bahagian dalam dia. Dan ataupun istilah lain dia, terpanggil apa? Summer Milky Way. Ni sama. Okay. Ni Summer Milky Way, ini? Winter Milky Way. Ini Winter Milky Way. Sebabnya? Sebabnya boleh menggunakan musim. Sebabnya waktu sama Milky Way, sama maksudnya bulan 6. So bulan 6 lah dia akan nampak, tapi bulan winter, bulan lepas tak nampak. So macam bulan sama ini winter Milky Way kan, so waktu musim sama tak nampak, waktu winter lebih nampak. Okay. So adalah. So daripada tengok Milky Way ni kita boleh tahu lah musim. Musim panas ataupun musim sejuk. Tapi ni dia, sila ni digunakan di negara-negara luar kan? Contoh macam Amerika. Jadi kita pakai juga ni. Oh. Tapi kita tak pakailah sama tu mungkin musim-musim kita kan? Betul. Kita usah bergambar je. Okay. So seterusnya. Meteor. Paling biasa ni. Sekarang ni ada meteor kan? So meteor tu apa tu meteor? Meteor tu yang kebanyakan orang panggil tai bintang. Tai bintang. Tapi dia kita nampak macam garis-garis di langit ni lah. Tapi garis ni, ini sebabkan kita ambil gambar. Tapi kalau dengan mata kasar dapat siam macam tu je. So, meteor ni apa jadi sebenarnya? Meteor? Serpian batu? Apa yang jadi serpian batu tu? Yeah, so, batu dia macam dia macam ibarat pasir ataupun ibarat something. Tak kisahlah pasir ke orang screwdriver ke kan. Macam ada sepihan apa satellite yang dah lupus tapi dia ada peninggalan-peninggalan dia, dia masuk dalam atmosfera Atmosfera. Bumi, dia terbakar. And bila atmosfera bumi tu, itulah meteor. So kita nampak dia masih terbakar kat atmosfera kan, nama itu meteor lah tu. So maksudnya kalau kita tengok langit, nampak macam ada satu cahaya baris panjang. So boleh jadi itu adalah meteor. Boleh jadi itu adalah satellite yang dah lupus ataupun mana-mana debris. Kalau katakan debris, ya, lah. Debris di langit. Macam itu sepira luar lah. Katalah waktu tu kan, tapi isi kalau macam kita dah tahu waktu tu memang musim meteor kan. Macam kita tahu waktu sana musim Oryx. So kita tahu yang okay, dia akan keluar pada bahagian satu bahagian langit tau.
puncanya, arahnya situ, Orion, kan? Okay. So, kalau puncanya dari arah situ, dan kita tahu itu meteor, tapi katalah dia tiba-tiba bertentangan arah, dia arah macam ni, tapi dia pergi begini. Ha, meteor begitu kan? So, itu yang mungkin random, okay, yang mungkin boleh jadi satellite ke, sepihan paku pula. Apa, skru ke kan? Ha. Yang mana apa debu-debu yang dekat atmosfera kita ni bukan yang bersih sangat apa kat luar tu. Betul. Banyak sampah kita tu. Lebih kan berapa ratus ribu meter so, telah yang dah mati pun kan. Daripada era apa ni rocket science diorang launchkan satu roket ke luar atmosfera bumi dan dia punya booster tu kadang dia tidak masuk balik ke bumi. So yang dulu ni dia tidak masuk balik ke bumi so dia akan memang dia akan diorbit secara perlahan-lahan. Tapi umumkan masa kadang ada sampai 2-3 tahun. Ada kadang lebih daripada 5 tahun diorbit. Lepas tu dia akan masuk balik ke bumi. Tapi kadang kita jarang nampak lah. Kebaikannya dia akan jatuh di laut. Betul-betul. So kita tidak akan nampak lah. Contohnya kita di KK lah. Memang tidak lah. So kan dia akan selalunya diorbit dia akan jatuh ke laut. Ke laut yang open lah. Dan kadang bila dia jatuh dia kadang tidak habis di udara. Dia akan terbakar habis di udara. Mungkin kalau ada keturunan-keturunan besar, mungkin adalah serpen kecil-kecil yang jatuh. Sampailah ke laut tu. Kadang mostly-nya kebaikannya akan habislah di udara, terbakar. So ni kadang-kadang orang kata, orang panggil dia balan-balan je kan? Itu kalau, itu pola malam. Ada yang kata macam, tapi kalau orang dulu kan, dia punya apa tua lah. Kalau nampak ada garik ni, dia akan ludah. Kena ludah. Ludah ke tepi. Ludah tepi. Esa tepi, depan, belakang, esa lah. Ludah lah. Whatever dia ludah kat tanah lah. Tapi itulah dia petua dia lah untuk macam untuk mengelakkan daripada malapetaka berlaku. Jadi dia akan ludah. So tapi itu hanya orang dulu-dulu yang petuanya lah. Tapi kita tahu sekarang ni itu hanya batu ataupun sepihan pasir yang dekat langit ni lah yang akan terbakar di atmosfera tu situ. Okay. Jadi kita, kalau kita try, macam ni, kalau kita nak tengok meteor ni, type bintang ni kat mana kita boleh, yang sesuai tu dia tengok. So, jadi boleh tengok mana-mana kan? Okay, boleh tengok mana-mana, tetapi tempat tu dia kena angin gelap. Jauh daripada pencemaran cahaya. Sebab apa-apa, kalau tempat yang cerah, langit yang cerah memang kita susah nak tengok. Okay, susah nak tengok. Jadi kita kena keluar daripada luar kawasan yang gelap sikit, baru kita boleh nampak meteor. Okay. So, kita tak bolehlah kita tengok bawah lampu kan? So, kita tengoklah dekat bahagian tempat langit yang gelap lah. Kita kena cari tempat yang kawasan yang gelap. Okay. Ada yang bertanya kita ni ya? Saudara... Okay, saudara Aizat Khalid. Dia tanya, kalau roket jatuh ke bumi, akan nampak macam meteor ke? Sebab kebanyakan roket, okay, booster, selalunya yang second stage punya booster lah. Ataupun mostly kebanyakan second stage booster lah. Dia hantar dia punya payload, dia akan di orbit secara perlahan, tetapi dalam masa proses yang jatuh ke bumi tu, kebaikannya dia akan habis di langit. So kita memang akan nampak macam seolah-olah macam meteor lah sebenarnya. Dia pun sebabkan benda tu terbakar. Meteor pun sama, bila masuk eksplosif dia akan terbakar. Sama je dengan mana-mana objek. Lebih-lebih lagi kalau macam yang besi. Booster ni mostly material lah, banyakkan besi, iron apa semua. So dia akan terbakar. So kita akan nampak akan macam meteor lah juga. Apa meteor yang terbakar. Tapi dia jatuh dekat laut jugalah. Kebanyakannya akan jatuh di laut lah. Dia orang plan memang jatuh dekat laut juga kan? Yes, betul. Takkan nampak jatuh dekat bandar kan? Matilah kena bayar saman dia. Okay. So, terima kasih saudara Ezan Khalid. Saya rasa menjawab soalan lah. Tapi memang akan... Soalan tidak komen balik. Roket tu memang kan nampak memang seakan-akan macam meteor lah. Tapi kalau booster tu besar, mungkin cahaya dia lebih besar. Lebih cerah. So kadang kalau macam, nak tahu bezakan itu adalah betul. Kalau orang yang balik dari ISS tu balik ISS pun sama.
Okay, dorong ke Dan dari Aisyah turun turun ke bumi kan? Macam dia tu kan? actually akan eksperimen yang sama, tapi sebabkan dia punya kapsul tu dia dah ada heat shield letak. So memang dia, dia memang karakterisasi bila dia masuk dalam suruh bumi dia akan akan ada juga lah sebenarnya percikan-percikan api, tapi dia dia punya kapsul tidak akan terbakar habis. Berbeza dengan dia punya booster. So booster yang dihantar satelit ke apa ke kan, dia nano satelit. So booster-booster kan kecil. Dia hantar nano satelit, mostly yang benda tu sepian roket tu dia akan memang kita akan nampak terbakar dan memang akan habis. Sekarang yang booster yang baru ni? Booster yang mana? Yang macam dah, yang macam apa, macam SpaceX buat, yang baru buat Jeff Bezos pun baru buat. Saya rasa saya kurang pasti, saya rasa memang kesemuanya tu memang dia akan stay dekat orbit, tapi suatu masa dia akan di orbit secara perlahan. Yang baru-baru yang apa, SpaceX buat ni yang dia kasi landing tu? Dia landing. Itu apa sebenarnya? Itu kapsul. Kapsul. Dan yang oh yang first tu adalah adalah first stage booster. Yang itu dia tidak sampai ke keluar atmosfera. So bila bila dia masuk balik dia memang sebelum atmosfera lah tu. Yes, sebelum atmosfera. So bila dia masuk balik memang kita tak tak terbakar. Okay, so okay. Booster yang first stage tu tak lah. So tidak. Second stage lah ni. Yeah. Oh, okay. Alright, alright. Okay. So kita try buat satu simulasi macam mana kalau nak tengok apa? Nak tengok kalau keadaan nak tengok meteor kan. So apa yang perasaan nak tengok meteor macam mana. So kami ada satu video yang diberikan oleh Encik Muzamir daripada Pada Cerak Teruk Kemas. Terima kasih Encik Muzamir kerana berkongsikan dengan kami satu video ni. So perasaan untuk tengok meteor kan. So, perasaan ni macam mana lah kan? Okay, kita akan relax. So, siapa nak pergi standby dengan air ke apa, silakan. So, ini langit, bahagian langit yang kita akan tengok. So, kita baring tengok langit macam ni lah kan? So, ni adalah perspektif kamera. Kamera saya tengok langit. Okay, saya play. Kita akan play tau. Ni kau tak play? Play ni. So, kita tengok ada tak? Ada tak apa meteor ke? So sambil-sambil ni kita akan ni lah bersembang. So keadaan ni memang macam ni. So kita akan baring tengok atas. Nampaklah ada bintang-bintang. Nampak ada awan lalu. Bintik kan nak tengok. Okay, so sekarang ni kita lihat Jimmy's Winter Shower tahun 2017 di Balai Cerak Teluk Kemang. So meteor ni akan lalu di daripada Gemini. Daripada bintang Castor dan Pollux. So di atas ni lah. Ni Orion, nampak pelantik. Kan nampak pelantik sini. So dia dari atas ni lah. Meteor akan keluar. So ke bawah ke, ke kanan ke, ke kiri ke. So meteor memang macam ni. Kita akan rasa macam apa ke orang jadi kat mana. Meteor tu keluar kat mana kan. So dia pasak dia memang macam tu tau. So kita, lagi banyak mata yang melihat langit lagi bagus. Kan, so kita tengok je lah, tak ada apa-apa. So waktu kami pernah berpengalaman masa Geminis ni juga, kita dekat Tegudon kan? Tegudon, Tegudon Tourism Village kan? So ada saudara Liko kan? Pengurusi. Oh, saya, betul. Pengurusi di Tegudon. So masa tu tahun 2018 kami buat Geminis Meteor Shower event lah. So kami dapat record sebanyak 1,243 meteor. 243 meteor. 1,243 meteor dalam satu malam. Kami start pukul 9 sampai pukul 5.30 pagi. Jadi kalau nampak tadi ada tadi. Ada tadi. Terlepas dah ke? Tempat boleh patah balik ke belakang sikit. Saya bagi can lah, saya bagi can. Si, bila saya cakap-cakap, dia pun meteor keluar. Nampak? So kamera ni dapat rakam lah, dapat rakam. Ini adalah bentuk video. So kamera tu dapat rakam satu meteor. So kita tengok perspektif lain pula. Ada ke? Keluar. Okay. So ni pun kalau tengok kan, kamera dia tu boleh dapat emission nebula daripada Buruj Orion. Tu apa satu? Si. Dalam dia dalam
dalam skrin pun macam, oh. Okay. Kan? So, inilah apa simulasi bila tengok video shower kan, kita akan bercakap-cakap, bersembang-sembang. Lepas tu video keluar. So, itu memang secara rawaknya dia keluar, dia tak ada bagi tahu tau. Macam ada bagi alarm ke, dia dah bagi tahu notification dulu ke nak keluar kat mana ke, tak ada. Memang meter memang macam tu. Dia close secara rawak. Tapi kita tahu itu meter Orion, sorry, Gemini. So kan dikeluarkan daripada bulus Gemini. Okay, kita masuk balik kan? Oh, line dah terputus pula tadi. Okay, so kembali kepada pasal meteor ni kan? Okay, so meteor ni macam ini adalah, kalau ambil gambar lah kan? Okay, kita ambil gambar. Banyak-banyak, kita ambil timelapse ke gambar kan? Dan kita akan buat compilation. Macam ni kita buat compilation lah. Compilation meteor. So macam ni lah compilation meteor pada tahun 2018 di Tegudon Tourism Village. So waktu ni memang best lah, ramai-ramai yang mengira meteor, tukang kira sendiri dia lah. Dia sekejap je. Okay, so meteor ni banyak-banyak, ada banyak juga. Ada yang kecil, pendek, ada yang panjang, ada yang besar, tiba-tiba dia letup kat tengah. So pasal dia ada, dia tinggalkan asap dia lah. So meteor pun dia tak adalah semua sama tau. Dia ada yang kecil, yang besar. Terpulang pada saiz yang terbakar tu. Adakah dia yang batu yang sebesar genggam ataupun butir pasir. Tapi macam tu lah meteor. So untuk yang bestnya perakam gambar ni, macam astrophotographers ni kan, yang seronoknya dia boleh ambil gambar, ambil video, ambil timelapse. So dia letak je, tak perlukan teleskop pun. Jangan guna teleskop untuk tengok meteor. Jangan guna sekali ya. Kalau binocular, jangan jugalah. Cabar jugalah. Kalau ada yang dapat dia guna binocular tu memang sangat-sangat betul lah. So kan, tapi pernah je. Meteor ni, kita kena tengok menggunakan mata kasar je. Dia boleh kalau nak test apa power dia untuk dapatkan meteor dalam tu. Sebab dia kebetulan je tau. So kan, bayangkanlah ni guna Kinabalu. Kita tahu tau kat mana meteor nak pergi. Adakah di atas, betul-betul atas ke? Dia dekat belah hujung. Macam ni kan? Bucu-bucu frame ni. So kita tahu kat mana. Saya nak yang ni, nak kata tau, saya nak yang besar ni dekat atas ni. Tak boleh. Dia macam kalau katakanlah itu nasib dia untuk dapatkan ni, ni yang kita pulang nasib kan. So dapatlah. Jadi sebab tu lah bila kita nak ambil gambar tu, untuk meteor ni bagus kita guna lens yang wide lens lah. Wide lens. Landscape. Kasih besar. Yang macam janganlah pakai 50mm, 105mm, jadi 400mm. Kit lens lah. Kalau siapa-siapa yang ada kit lens 1850, 1855 tu, itu pun boleh okey lah. Pakai kit lens lah. Tapi siapa yang memang nak ambil gambar landscape bintang kan, the best is wide lens. Wide lens, satu wide dan aperture yang kecil. Macam f2.8, f2.0, 1.4 ke 1.0 the best. Tapi jangan terlalu, tapi yang kadang-kadang kan ada yang kata, oh saya nak pakai fish eye. Yang tak best dia pakai fish eye, meteor dia kecil, halus dia. Halus lah. Kan? So macam saudara Harry ni dah tanya, gambar ni, Kuakon ke ni? Gambar ni dekat Tegudon Tourism Village. Pada tahun 2018 tu lah Bang Harry masih di Sarawak waktu tu. Waktu ni ada ni, Cik Azari. Cik Azari ada bersama kami ni kan? Jadi daripada Brunei ada... SMI, Abang Heri ni, kita pergi ke sini. Kita akan bawa pergi sini. Ada lagi tempat lagi. Ada banyak tempat lagi kita boleh tengok meter shower ni. Okay. Tapi kita try lah jenis ni. Kita masing-masing kita try. Bulan 12 ni kita try ramai-ramai tengok. Secara visual. Secara berasingan. Tapi kita kira sama-sama. Boleh tak macam tu? Tempat masing-masing lah.
kan, kita lawan siapa tengok paling banyak ataupun ambil gambar paling banyak lah, kan. So inilah secara akan ambil gambar lah, kalau ambil gambar mata kasar ke, janganlah mengharapkan binocular ataupun teleskop. Tengok mata kasar, the best baring je. Okay, ini saya punya gambar yang saya tak expect pun dapat. Saya buat adalah saya just letak je gambar. Saya nampak ada satu, saya tahu tak kamera. Venus. Tak kamera itu. Ya, waktu tu dah subuh. Subuh. Subuh dah, semua dah bangun dah. Dah kemas kamera tu macam, nampak ada planet Venus lah yang cerah tu. Itu planet Venus. Ni, tengah ni. Itu planet Venus. Saya nampak dia keluar daripada bawah ni. Saya ambil time lapse, ambil gambar dia naik, tik, dah pukul 5:30 tu kan. Sup, cerah, semua nampak, orang ramai nampak ni, meteor ni. So, kalau ada gambar ni, dia dalam, misalnya wide ni, bukan 18 cm, misalnya 16 cm. So, kalau kita tengok, guna Fuji lah, crop sensor. So, bila kita tengok gambar ni daripada frame, dia boleh katakan hampir separuh frame. Ya, betul. So maksudnya bila menggunakan wide lens, kita dapat meteor yang panjang ni dah lebih daripada separuh frame ni. Maksudnya memang dia sangat-sangat panjang dan lama dan cerah. So kenapa? Gambar belakang tu dah biru dah, matahari dah naik. Okay, dah lepas subuh ini, lepas subuh dah ni. Dekat dalam 5:15 macam tu. 5:20 dah. 5:20 dah. Tapi belum lagi matahari naik, dia nak naik. Tapi belum lagi naik. So boleh nampak biru ni sebabkan waktu subuh lah. Lepas lah. So kebetulan tengah ambil Venus naik, ada meteor lalu depan dia. Dia macam memang betul-betul pintas di depan. So daripada perspektif kamera tu, memang dia boleh katakan sejajar lah. Planet Venus, meteor dengan kamera. So kamera. Kita dapat lah gambar macam ni. Kalau kita dapat lain, tak dapat lah. Macam ni kan, bit off sikit. Okay. Okay, seterusnya apa objek fenomena alam yang lain samawi ialah satu komet. Yes, satu objek yang paling kami sedang mengejar. Komet ni susah sebab tu kami suka apa challenge diri sendiri. Kami suka tengok komet. Sebabkan dia mencabar. Macam meteor juga mencabar, tapi kami nak cabar pula dengan komet. Sebabkan menarik tau sebab komet. Sebab kan komet ni adalah satu ketulan ais apa? Dry ice, ais krim. Okay. Macam kalau kita pergi kedai ais krim kan, Baskin Robin ke apa kan, dia akan simpan ais krim tu dengan ais krim. Sebab ais krim ni bila dia cair, dia tak jadi air, dia jadi gas. So taklah taklah kena lap selalu kan. Macam tu. So dia gunakan ais krim. So komet ni adalah ais krim yang kotor. Sebab dia ada debu. Dia ada debu, ada batu. So dia macam bergumpal tau. Setelah tengah tu macam ais dia bergumpal. So yang kita nampak ni ais sebenarnya dekat angkasa. So yang gambar yang ni adalah gambar yang kami berdua ambil di ni pada cerah biru ni silap. Pada cerah biru ni komet Neowise. Ni komet Neowise kami ni. So yang hijau tengah tu itulah ais ketul lah. Tak, rasanya ni bukan. Ni daripada Neowise. Luar rumah ni. Ha? Komet Neowise ni daripada luar rumah ni. Ya ke? Yes. Ni macam pakai kita guna kamera 6D dengan refractor 80mm. Satu kita dapat separuh. Jadi ekor komet ni dia panjang ke belakang. Dia panjang ke belakang. Tapi so kan kita pakai refractor, so dia akan tercrop sikit. So dia agak terpotong lah, tercrop sikit. So tapi kita boleh nampak lah dia punya nukleus tengah tu. Tak, dia bukan Fuji film lah. Nampak tu Fuji film tu situ. Oh, okay. So itu gambar tu gambar lain lagi lah tu. Itu gambar lain. Itu gambar tu tak upload. Okay. Okay, tak upload je. Tak tulis sini. Ya, tu Fuji film. Terang tu tulis. Apalah. Okay. Terusnya. Okay, terusnya. Ya okay, kan. So ni komik Neowise ni. Kalau kod dia S, C2020F3. So apa maksud C tu? Komet. Oh, C maksudnya bermaksudnya komet. Ya. Yeah. So 2020 adalah? Tahun. Dan F, apa maksud F? Huruf F tu maksudnya bulan, waktu bulan yang diambil. Oh. Nombor 3 tu adalah komet yang keberapa bulan terdapat. So F tu macam F, D,
dia macam A pas 2 minggu pertama. 2 minggu pertama bulan Januari, B 2 minggu terakhir bulan Januari, C 2 minggu pertama bulan Februari. Bulan Februari, ya, macam tu sampai D, okay. E, F. So daripada nama kita boleh tahu lah bila tarikh bila komet ni ditemui. Ya, yeah, betul. Okey, so pada tahun 2020 F, maksudnya A B C D E F. So bulan Mac. Bulan Mac. 27 Mac ni, silap. Ah, betul 27 Mac. Okay, so ini ditemui oleh WISE, Whitefield Infrared Survey Explorer, WISE, NEO WISE. NEO bukan Near Earth Object, so NEO WISE. Okay. So kita ada komet juga lain, yang komet yang cantik ni. Komet ni kita nampak ada 2 ekor. So yang tengah tu nucleus. Tadi tu nampak yang hijau kan. Dan dia pula nucleus ni komet Hale-Bopp. So 2 gambar oleh 2 orang yang berbeza. Satu ni yang namanya Sebastian. So ini komet ni namanya Hale-Bopp. So bukan 2 orang yang temui komet ni. Satu ni nama Alan Hale. Satu lagi Thomas Bopp. So dia dapat nama komet daripada 2 orang yang sebab dia jumpa. Dia jumpa. Siapa nak nama komet, sila cari komet sekarang lah. Cari komet, ada caranya. Cari komet lah waktu sebelum matahari, selepas matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. The best time to cari komet. Kami lah. So, tak pun siapa yang ada yang kuasa yang lebih, kuasa teleskop yang besar ke, cari yang boleh cari kawasan langit. Nak tahu dia nampak bergerak-gerak ke. Kita ada komet ke. Dia random lah ni cari. Ya, boleh katakan lah. Dia kena scan langit satu persatu. Betul. One part bagian, satu part, satu part, satu part. So, setiap hari, setiap malam dia akan nampak pergerakan tu. Even setiap, kalau jauh, mungkin setiap malam dia nampak lah. So, pada tahun 1995, 23 Julai. So ni Alan Hale dan Thomas Bopp, dapat Hale-Bopp. So dia jumpa ni menggunakan, tak silap gunakan teleskop juga. Dia guna teleskop juga. So besar komet ni lebih kurang 16 km. Dimension dia 8 km kali 8 km kali 16 km. So kilometer besar. Besarnya komet ni. 16, bayangkan 16 km punya besar komet. Boleh katakan macam satu pulau lah. Satu pulau. Pulau apa? Pulau Gaya? Pulau Gaya ke situ ke? 16 km? Mantabuan. Mantanani. Tak. Tadi besar. 16 km. Lebih kurang lah situ. Dari Mengkatal pergi KK pun dah 20 km. Agak besar lah. Saiz komet ni memang agak besar. Yes. So kita nampak ada 2 ekor sini. So satu ekor tu warna biru. Satu ekor tu yang macam kembang putih tu. So apa yang putih ni? So putih tu adalah industrial, yang mana bila dia bukan bergerak, kan dia ais. So dia bergerak mendekati matahari. Okay. So lama-lama dia akan cair dan dia akan melepaskan dia punya gas dia punya. Dust. Dia kan batu kan, batu ais kan, cara batu dia, ais dia. Semua dia lepas kan gitu. So itu dia cair lah. Kira dia cair. Disintegrate. Okay. Yang biru tu pula, itu panggil ion tail. Ion. Kiranya yang sebabkan dia kena dengan matahari, dia kena dengan matahari, matahari akan keluar, matahari punya sinaran ni kena komet, komet tu akan ionize. Dia kan ionize, dia punya molekul dalam dalam nucleus tu akan ionize lah, tu keluar warna biru tu. So tu punya ion tail. So kita ada satu komet ni lah, ni yang menarik lah. Ni rasanya belum lahir lagi ni. Punya, macam the best komet pun ni kan. Boleh katakan lah, bila saya nak tengok gambar ni pun memang dia punya dust tail, ion tail. Tak tahu beza dah, mana dia punya ion tail, mana dia punya dust tail. So dia panggil komet Macnaught, sebabkan dia sempena nama orang yang jumpa komet ni iaitu Robert Macnaught. Dia menggunakan satu teleskop di Siding Spring tu silap. Teleskop Smith. Okay. Ni pada tahun 2006. 2007 boleh nampak. Yes. So, kita tak tahu masa Form 5. Tak nampak lagi. Belum away lagi. Belum away dengan langit. Entahlah komik ni benda kan. So,
tu commit magnet lah. So, waktu tu kalau kita tahu kan, oh space. Tapi waktu ni tak silap, dia boleh nampak bahagian hemisfera utara. Utara bumi. So bahagian kita di khatulistiwa tak pasti juga. Mungkin boleh kot. Tapi dia macam hari tu lah, in west tu. Oh, sekejap. Kalau dia setting spring, selatan lah. Eh kan? Betul juga. Oh sorry, selatan lah. Sorry, di bahagian selatan. Setting spring di Australia. Betul-betul, di Australia. So, di bahagian selatan. So, dia, kita kena tengok bahagian selatan lah. So, hari tu kita tengok New West. New West. Bahagian utara kan? Betul. So, kita balik lah bahagian selatan lah pula kan? So, dia kira terbaik lah kalau kita dapat macam ni waktu tu. Kau tahu lah kan? Tak tahu. So, waktu ni ramai yang menggilir mencari komet ni. So, nak ambil gambar komet ni? Macam mana? Macam mana? Tahu waktu lah. Dia tahu waktu. So, ada satu apps ni macam kami dapat daripada Cik Danang juga kan. Nak tahu kat mana nak take komet ni, kita boleh guna aplikasi Komet Book. Komet Book. Oh, Komet Book daripada Vixen. Ya. Yeah. So, boleh install dalam Android ataupun Apple boleh kot. Komet Book, dan kita boleh tengoklah nama komet tu di mana dia berada. Dia akan bagi peta bintang macam Stellarium juga. Kalau siapa yang dah pakai Stellarium tu bolehlah update je kan. Update data. Update data. So just kena internet, update data, boleh masukkan data komet dalam komet. So kebanyakan komet ni kita boleh tengok waktu bila? Waktu sebelum matahari terbit dan selepas matahari terbenam. Sebab waktu tu katalah nak tengok komet ni kan, kita kena tunggu dia mengeluarkan cahaya dia tau. Kita akan nak bagi, baru nampak cahaya dia. Kalau tak nampak dia warna hijau, nampak dia macam terapung-apung je. So kalau nak tengok dia punya tail macam ni, kena tunggu dia mendekat, dia dekat dengan matahari. Sebab baru dia keluarkan dia punya cahaya dia. So cahaya dia lah, macam dia punya ekor-ekor dia ni. So waktu yang the best, katalah dia dekat matahari tau. So kita tahu waktu bila dia akan nampak kat langit. Waktu dia dah matahari dah terbenam, baru lagi gelap. Waktu tu dah nampak. Tapi kalau matahari dah jatuh ke bawah, dah sampai tengah malam, kenapa tak nampak? Sebab kan dia dekat matahari. So waktu malam dia nampak kan? Betul. So waktu pagi pun sama jugalah. Kalau kita nak tunggu matahari naik, waktu siang memang dah nampak. Tapi langit cerah. Tak nampak juga kan? So itulah komen. Okay. So selanjutnya kita akan nampak fenomena optik. Okay, so tadi kita dah sentuh sedikit pasal dengan fenomena samawi. So sekarang kita akan ke fenomena optik. So apakah fenomena optik ni? Apa macam fenomena yang kita tahu? So kita boleh teruskan fenomena optik. So salah satu fenomena ni yang kita panggilkan langit biru. Tak kita fenomena lah, tapi sebabkan ni adalah fenomena jugalah. Sebabkan kenapa langit warna biru? Ramai yang macam keluar nampak langit biru cantik. Tapi kenapa biru? Kenapa tak hijau ke merah ke kan, purple ke? Banyak warna kita ni. So kita punya warna ni yang menariknya, kenapa biru yang dipilih? Kerana kita akan serapkan. Kalau kita buka warna putih ni, kita bukakan dia, pecahkan dia, dia akan nampak warna dia menggunakan visible light kita ni. Yang mata kita dah nampak panggil visible light, cahaya nampak, kita akan nampak warna pelangi. So warna pelangi ni dia ada, dia punya gelombang, panjang gelombang dia. So ataupun wavelength lah. So panjang gelombang ataupun wavelength, kita tengok dia ni, dia ada panjangnya. So bermula dengan macam warna merah, iaitu 790 nanometer, itu infrared sudah. So 700 nanometer tu merah sampai orange, kuning, hijau, warna biru dan warna violet. Tu violet pula, warna violet biru ni yang rendah lah. So kecil, pendek. Wavelength yang pendek iaitu warna biru. Okay. So kita main lah langit biru ni, kita boleh di-expandkan dengan menggunakan satu teori iaitu radar scattering. Okay. Yang mana dia mengatakan warna wavelength yang pendek lebih senang dibiaskan. Lagi faktor dia dibiaskan lagi tinggi. Okay. So katakanlah kita letak satu macam kaca kan, kita letak pelangi, kita letak lampu kan. Kita akan nampak warna merah dulu, baru kita nampak warna biru last.
Sebabkan warna merah ni kurang dia dibiaskan, yang hujung tu warna biru. Biru tu cepat dia, dia faktor biasa lagi tinggi daripada warna merah. So kan tengok dia, warna biru ni pendek. So, okay. So kan sekarang ni kenapa dia boleh dibiaskan? Sebabkan ada satu medium dia, dia ada kita, iaitu atmosfera. So atmosfera kita ni dia ada partikel, dia ada molekul dia, dia ada atom dia. So semua molekul yang di udara ni, di di atmosfera ni, sebabkan diorang ni lah, cahaya yang sampai ke kita ni dibias. Terbias. So daripada bumi kan, daripada, daripada matahari, macam ni kita tengok matahari kan di atas, dia masuk, kita tengok matahari dan actually kita ada satu lapisan yang yang macam jadi satu kaca. So kita kaca tu macam atmosfera kita lah. So yang yang sampai kita ni, yang atas ni, ini warna biru sebenarnya dah, bila, bila cahaya matahari masuk ke atmosfera, warna biru semua dah dibias, tinggal warna yang lain. Dan warna lain cuma itu yang, yang kita nampak. Nah, kita nampak yang kita lah, bila kita tengok atas pula, kita nampak warna biru. Sebab biru banyak dibias. Biru, biru tu dah dah banyak tersebar lah dekat langit. Sebab tu lah langit kita warna biru. Okay, tapi berbanding dengan kalau kita punya apa, kita kita nak tengok matahari terbenam kan, sunset, bukan sunrise. Bukan sunset, sunrise kita nampak lagi selalu warna oren, oren kan. Sebab bila kita tengok matahari terbenam, kita punya atmosfera kita lagi tebal daripada lagi daripada kita punya waktu matahari matahari atas kepala. Matahari terbenam tu kita punya kita punya kedudukan dengan matahari, matahari dah ke bawah. Lepas tu dia akan melalui atmosfera lebih tebal. Jadi biru semua kat sana dah tinggal. Biru, merah, biru, hijau, kuning. Lepas tu yang sampai kita tinggal kuning, merah, oren. Sebab tu lah langit tu warna warna tu. Oren. Warna oren, warna merah, warna kuning. Sebab tu lah warna tu dah tinggal. Okay. So, perbezaan warna sebelah ni, sebelah petang. Sebelah petang beza, sebelah waktu siang pun beza. So kan memang peranan dia adalah molekul di atmosfera kita. So itulah kita nampak langit warna biru dan waktu petang nampaklah warna oren-oren dia. Okay. Satu lagi Bell of Venus. Yeah, satu lagi fenomena itu Bell of Venus. Tali pinggang Venus. Venus ni ada tali pinggang ke? Okay, Venus kat kita cakap kat sini kan? Bukan bukan Venus planet tau. Okay. Ni Venus kat sini kita cakap ni adalah Venus satu goddess oleh Greek dinamakan Aphrodite. Okay, Aphrodite. Satu goddess Greek nama Aphrodite. Dia punya tali pinggang. Ni panggil dia punya tali pinggang dia. Tapi kalau dalam dalam bahasa Roman, Roman punya mitos, satu goddess tu nama dia Venus. So Greek kata Aphrodite, Roman kata Venus. Ini lah kalau pinggang dia sebenarnya. Ini tak ada kena-mengena dengan planet. Okay. So apa apa sebenarnya ni Venus ni? Bell of Venus ni. Bell of Venus ni kalau kita siapa yang pernah tengok waktu sunset kan, waktu waktu tu bumi terbenam, bumi terbenam. Matahari terbenam. So kita nampak sun depan tu masih terbenam, cuba tengok belakang. Opposite lah ni kan? Opposite. Okay, matahari dah, dah terbenam dah. Dah maghrib dah. Tengok belakang, ada satu jalur, nampak macam ni kan? Nampak satu jalur, warna biru bawah dia gelap, atasnya warna pink. So, yang pink hitam ni, itu ialah Bed of Venus. Apa yang terjadi kat sini adalah, bila matahari terbenam, okay, macam ni matahari terbenam ya, kita akan nampak kita nampak dia matahari terbenam daripada ufuk. Ini ufuk kita. Yang kita ni ufuk kita. Ini ufuk. Matahari kalau terbenam, lepas tu cahaya matahari masuk ke ke kita kan. Dia ni, ni cahaya matahari yang warna yang warna yang dedek-dedek ni, ini adalah ufuknya. Ufuk apa boundary cahaya tadi tu. Lepas tu tapi ufuknya bawah. So inilah shadow yang yang terkena. Shadow apa bayang bayang bumi. Macam macam apa bumi ni menghalang cahaya lah. Tapi bayang ni kat mana? Bukannya dekat atas bumi. Tapi bayang ni di, berada di atas space. Ruang udara sana tu. Di ruang sana.
So, dan warna pink tu pula pembiasan daripada, pantulan daripada cahaya matahari tadi tu pantul daripada atmosfera ke kita. Patut kita dapat color dua warna tu yang gelap bawah. Gelap bawah, yang atas tu ada seolah-olah macam warna pink. Pink magenta macam tu. So, kita macam ni kan. So, yang warna hitam bawah ni, ni shadow. Yang warna pink-pink ni, ini adalah apa tu? Cahaya dipantulkan balik daripada atmosfera. So yang atas ni kurang lah. So kan ini yang yang biasa punya lah. Apabila kan tebal kan atmosfera kan patah balik. So ini gambar yang kita ambil itu masa di Bongawan. MBRC. Okay. MBRC. Muara Bongawan Recreation Center. Ya, yeah, betul. Muara Bongawan Recreation Center. So ini Belt of Venus waktu sunrise. Oh, maksudnya Belt of Venus ni dia dia bukan bukan saja sebelah sunset. Ya, yeah, betul. Dia sunrise pun boleh. Tapi yang best ni kan, misalnya waktu sunset yang ketara tau. Tapi yang ni waktu sunrise. So, tempat ni memang boleh katakan crystal clear lah waktu ni kan. Maksudnya sebelah horizon tu memang clear. Clear, tidak awan. Dan sebelah sebelah belakang pun clear. Ya, yeah, betul. So, kita punya horizon dua-dua pula memang clear. So, kita dapat apa tu, dia punya Belt of Venus tu di sebal di opposite arah daripada sunrise lah. Ni waktu ingat bulan 12 rasanya. Tahun lepas. Tahun lepas. Betul. So ini waktu sunrise. Yang ini pula waktu sunset. Nah, ini di Sosok Decoy, Kundasang. So kami kami juga yang pergi sana. So ini tak dua-dua keadaan ni memang kami tak expect pun macam ada ada kejadian Belt of Venus ni, tapi dapat juga kan rezeki. So ini macam Belt of Venus, macam dia macam tak. Macam kami pun bergaduh juga waktu tu. Sendir je. Macam boleh nampak animation. Ha. So boleh rupanya. Itulah macam kami pun contemplating juga kan, macam bergaduh juga waktu tu. Ataupun boleh mungkin ke. Kalau kalau kita berada di altitude tinggi, maksudnya mungkin kita, adakah kita boleh dapat tengok lagi lagi jelas fenomena ni. Mungkin lagi lagi shader tu mungkin lagi lagi banyak lah. So kita lagi tinggi kan, so matahari kena tunggu bawah bawah sikit, so kita akan kita akan nampak shader tu dulu. Okay. So orang bawah yang kalau kita kasi atas Kinah Balu, kita nampak dulu. Orang bawah tak nampak. Kan dia tinggi, tentulah. Kan? So, boleh ke? Mungkin possible boleh dapat ni. So kan masa ni gambar ni diambil di Kundasang kan? Ya. Yeah. So di konsol altitude yang tinggi. Tapi yang itu? MBRC? MBRC. Kita memang sea level. Sea level. Tapi horizon. Okay. Horizon dua-dua belah clear. Betul. So bila horizon dua-dua clear, possibility untuk dapat Belt of Venus ni memang tinggi lah kan? So ni Belt of Venus lah. So nampak warna pink-pink sikit. Warna dekat langit. Langit biru lah waktu ni. Memang best lah. Okay, satu lagi fenomena yang best tadi kita pernah dapat ni. Oh, okay. Green flash. Ya, yeah, green flash. So, adakah ni flash yang dalam DC? DC bukan. Marvel. DC Marvel. DC. DC, eh? Ya, yeah, DC. DC komik. Satu green flash ni, asal kita pernah dapat kan dengan jabatan pejabat mufti negeri Sabah hari tu. Satu fenomena mana matahari, ni matahari, warna oren ni matahari tau. Matahari, dia terbenam. Lepas tu ada warna hijau-hijau atas dia. So ini dipanggilkan fenomena green flash. Kalau sempat tengok cerita Pirates of Caribbean, dia ada tahu waktu dia dia nak apa terbalikkan kapal, dia ada satu flash warna hijau sap macam tu. Tapi kita ada lah macam tu. Ni dah green flash lah. So green flash ni apa yang terjadi sebenarnya adalah kerana waktu tu langit sedang clear, horizon tengah bersih. Dan dia ada berlakunya mirage sikit. Ada mirage. So, kenapa warna hijau? Sebabkan saya cakap tadi kan ada kita punya spectrum kita daripada merah sampailah ke warna biru tu. Merah pantul, merah bias bias lambat. Warna warna belakang biru tu bias awal kan? Bias lagi cepat terbias kan? So, ibarat macam ni lah kita, kita letakkan. Okay. So merah turun dulu. So tinggallah warna biru last. So dia macam dia take turn tau. So warna spectrum ni macam sebabkan dia di di apa dah di ufuk. Lepas tu dia
dia punya pembiasan dia lagi tebal. So dia macam actually kita nampak spektrum tu, dia spektrum warna ni dia turun, dia turun ikut ikut susunan dia. Dari merah sampai biru ikut susunan. Dia macam beratur. Tapi dengan menggunakan mata kita, kita tak nampak atas semua ni. Kita tak nampak sangat lah guna mata. Okay. So waktu ni actually yang apa yang terjadinya adalah waktu merah dengan warna kuning dah bawah dan dekat ufuk, tinggal warna hijau. So kita nampak warna hijau tu dekat atas dia. Sebab kenapa dekat atas? Sebab kan dia ada berlakunya refraction atmosfera situ. So sebab atmosfera tu dia ada mirage lah, bagi mirage kan, mirage tu. Lepas tu dia dekat atas. Mirage apa? Fata Morgana? Fata Morgana. Ha, saya kata Fata Morgana kan. So P yang biru tu yang last kali. So inilah apa macam sequence dia lah, daripada matahari, matahari turun. Lepas tu yang nampak tak yang yang ada nampak muncul pula yang matahari kedua bawah ni kan. Mini mirage lah ni. Mirage berlaku. So di refraction, refraction udara, atmosfera. So bila sentuh, dia drop. Okay. Lepas tu keluar warna hijau. So hijau tu dia macam tekton tu. Tekton, tekton warna hijau. Sampai habis. Okay. Macam ni pun lah, salah satu lah. Ini pun mirage jugalah. So dia drop dia. Mirage dia. Lepas tu keluar warna hijau. So hijau habis. So, oh, kira tadi dua green flash tadi ni berbeza. Satu tadi matahari dah terbenam dulu, baru ada green flash. So yang ni ada, dia ada tapi dia berada di atas permukaan. Okay. So macam ni pak, dia terputus. Ni semua sebabkan mengikut faktor atmosfera waktu tu. Katalah waktu tu kan atmosfera bersih. So green flash nampak lagi ketara. So kalau atmosfera tu ada awan sikit ataupun dia ada macam high clouds kan. So kita kita menghadap ufuk, kita akan nampak, kita akan nampak berlapis-lapis lagi awan. Kita akan nampak lagi ufuk. Macam tu lah. Okay. So ini boleh dapat. So macam mana rasanya, boleh tak dapat sebagai seorang fotografer? Kenapa tak dapat ni gambar ni? Ni maksudnya boleh dapat ni. Tapi kita lah macam macam terima yang kita lah kan. Dia kena horizon, tiada halangan. Maksudnya kita boleh nampak lah matahari tu betul-betul jatuh di jatuh di ufuk. Sama ada ufuk ni clear lah ni kan. Ufuk tu memang dia kena clear. So boleh dapat green flash. So setting dia macam biasa lah, kita ambil matahari terbenam sunset. Yang penting boleh nampak visible lah tu matahari dengan bila kita tengok di kamera, matahari nampak. So tidak, dia tidak overexpose. Jangan terlalu overexpose. Selalunya matahari bila sunset ataupun sunrise, kita tak perlu pakai matahari tak perlu pakai filter. So kan cahaya tu dia tidak terlalu depan matahari, tidak terlalu cerah. So kita kamera rosaklah. Kamera tidak rosaklah. Kalau kalau yang matahari atas kepala tu ya kita janganlah. Dari itu kita kena pakai filter matahari. So yang ini tidak perlu pakai. Yes, seterusnya iaitu sinar krepuskular. Yang paling famous kat sini ramai ya. Apa ni geng-geng fotografer panggil ni ROL, ROL. Oh, apa tu ROL? Rule of light. Oh, rule lah. Ray of light. Ray of light. Baik-baik kalau tengok ramai yang geng fotografer suka ambil gambar sunset ni kan. Ini yang dicari-cari. Ray of light. Dia actually sebenarnya sinar krepuskular. Ataupun krepuskular ray. Okay. Ini sebenarnya kalau kita tengok waktu sunset ni lah, ni macam ni fotografernya gambar dia ambil dari mabul yang ada crepuscular ray. Tapi kita tengok waktu siang, ada juga waktu ni, ada juga gambar apa waktu siang kan, ada juga bernampak. Bukan waktu sunset je. So ini kita boleh nampak waktu siang, yang mana cahaya tu kita nampak dia dihalang oleh molekul-molekul macam ni, jisim awan. Air. Air dan awan. Awan air lah. Molekul air, awan. Kan? Dia dihalang oleh, cahaya matahari dihalang oleh satu objek. Kan? Tapi sebenarnya, cahaya ni, bukannya kita tengok dari punca matahari, memang punca matahari, tapi dia sebenarnya kan, dia satu selari tau cahaya ni.
Kita nampak dia macam dia berpunca satu pusat. Tapi sebenarnya dia selari. Okey, ini katalah ini matahari di sebalik awan kan. Dan ini menghadap belakang dia. Okey, nampak dia macam siap macam ni pun kan. Dia ibarat macam puncanya dari hujung tu. Tapi sebenarnya tak. Ini sebalik. Ini opposite. Opposite. Ha. So, maksudnya ray daripada depan tadi tu. Ha. Dia terus ke belakang. Ha. Macam yang tadi ni, ni kat depan. Maksudnya ini pas pusing belakang. Oh. So, okay. So ini pun nampak macam dia menghadap satu pusat kan, berpusat. Tapi actually tak. Dia selari. Actually dia selari tau. Macam kita ambil satu, ni kan, pen kan. Ha, dia selari macam ni, selari. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Ah, so sebenarnya katalah nak tahu kenapa dia selari, buktinya dibuktikan oleh orang yang di ISS, dia ambil gambar, dia tengok keadaan crepuscular flare ni, sinaran ni. Dia tengok dari ni kan, eh ha, selari. Kenapa orang di bumi nampak macam dia macam berpusat? Sebabkan dia punya puncanya, apa ni, cahaya ni terlalu jauh. Ibarat kalau kita naik train kan, kita naik kereta api, kita tengok kereta menghala kereta api yang straight kan. So kita nampak, kalau kita berdiri atas dia, nampak dia begitu. Dia punya berpunca. Rail tu dia nampak makin ke hujung makin kecil. Ha, betul. Tetapi sebenarnya saiz rail tu semuanya sama. Selari je kan. Ha. Mana lah kita pergi kereta api kereta yang makin kecil kan. Ha, tak. Sebenarnya sebab dia terlalu besar dan dia terlalu jauh. So perspektif kita makin kecil. Jadi sebenarnya ni adalah daripada perspektif lah sebenarnya. Ilusi saja semua ni. Okay, so perspektif je. Okay, so semua actually semua tu selari je lah. Dia tak adalah dia bukannya berpunca macam tadi kan, dia bukannya berpunca pada satu hujung ni tak, ni terbalik. Ha, gitu lah. Okay, seterusnya. Miraj. Fata Morgana. Asyik apa tu kan lagu nasyid tu, Fata Morgana. Kumpulan Robani, ha, Fata Morgana. Tu cari ini. Okay, so Miraj dia ni. Dia hampir dengan ni, kalau kita J ni tu berpikir ini dah macam lagu Jepun dah, Mirai. Patut balik sini, dia pergi melalui sana ni. So, Miraj ni, kalau kita tengok sebenarnya macam waktu-waktu matahari, waktu cuaca panas kan? Panas terik. Panas terik. So, kalau kita kat Malaysia ni, mana lagi pada pasir? So, kita pernah dapat siapa yang pergi ke Plus Highway, ke Highway Duke, ke Highway ataupun satu tempat yang panas kan? Lagi yang betar lah. Kita akan nampak macam ada reflection pun kan. So itu sebabkan Miraj. Itu dia panggilkan fenomena Miraj. So Miraj ni itulah macam ni lah. Kita nampak ada jalan tau. So kita nampak dia macam reflection daripada satu pandangan yang di atas. Macam cermin. So yang kalau cermin di, kalau biasa ni lah kita keluar cermin. Takkan orang letak cermin kat tengah jalan kan. So kita nampak dia macam air lah. So mana orang letak, tak logik lah orang letak cermin dekat jalan. So ni mungkin air lah kot. Orang akan fikir tu air. So, tu yang macam banyak kartun, banyak movie yang suka buat Miraj ni di padang pasir. Sebab kan satu psikologi bagi diorang, kata tempat tu ada air. So, psikologi lah. Tu yang kartun dengan movie buat. Tapi kalau kita mission ni, tak logik lah tu. Cermin lah. So, tu nampak macam air jugalah. So, reflection. Saudara Aizad Halid, dia ada komen, dia kata Fata Morgana tajuk lagu jazz. Okay, Fata Morgana tajuk lagu jazz. Oh, jazz lah. Hai. Apa English bagi Miraj? Miraj juga. M-I-R-A-G-E. Miraj. Betul. Miraj. Satu betul. Yeah, betul. Miraj. Miraj juga. Sebutan sama je. Okay, Miraj. So, apa ni, Miraj ni, so kita dah bagi berdua. Satu inferior Miraj, satu lagi superior Miraj. Inferior ni macam ni lah. Yang mana kita nampak, kita nampak air itu di atas, kita nampak reflectionnya, pantulannya, pantulan objek tu di atas permukaan. Bukan di atas-atas tapi nampak di atas permukaan tu lah. Memang betul-betul kat permukaan tu. Tapi lagi satu Miraj, dia dua jenis, satu lagi dia panggil superior. Superior ni
dia adalah miras yang di atas lagi permukaan. Dia cari permukaan di atas lagi dia. So, superior ni yang mana dia kata waktu tu kan panas. Waktu tu panas, so dia punya objek apa, image yang kita nampak tu dia terbalik dengan gambar apa, objek sebenar. Macam ni kapal ni kan, tengok ni kan, kapal. Dia macam double kan, tapi sebelum double tu dia nampak macam terbalik. So ada tiga, so satu yang sebenar bawah tu, lepas tu yang atas tu yang terbalik. Terbalik, lepas tu yang dia. Ha, ni memang miras, memang panas lah waktu ni. Okay, apa yang jadi pada inferior dan superior ni, apa yang bezanya? So yang inferior ni belakang kiri, ni yang kiri inferior, yang air tu kan. Apa jadi, apa yang berlaku sini adalah tanah tu panas, udara tu sejuk. So haba, haba bawah tu naik, haba tu situ dia berhaba lah panas. So molekul situ dia dense, maksudnya dia padat. So cahaya kita nampak apa tu, apa objek tu dia refract dekat lapisan udara yang di bawah atas tanah pergi kita mata. So nampaklah objek tu reflect macam padahal dia bias, tapi dia nampak macam dipantulkan. Ha, padahal dia bias. So terbalik pula dengan superior mirage, yang mana superior ni udara dia panas, tanah dia sejuk. So dia punya objek terbalik. Okay. So instead of tanah panas, instead of bahagian bawah yang bias, dia bahagian atas bias. So bawah dia sejuk, macam tadi sini nampak kan air. Air sejuk, udara atas panas. Udara atas panas. So apa jadi adalah apa ni, udara yang di atas ni, bahagian atas ni, dia punya molekul dia dense, padat, dan dia membiaskan cahaya. Sebab itulah bahagian sini ni kita nampak ada satu lagi image. So ini bagi superior mirage lah. Rare sikit. Ni lagi rare, lagi rare daripada yang mirage ni lah. Kalau ini yang ini biasa, biasa kita biasalah, nampak ni. Biasalah mirage. Biasa. Kalau selalunya memang jalan raya lah. So jalan raya bawa tar. So panas, so kita akan nampak benda ni selalu bila kita jalan tempat yang panas. Betul, betul. Tengah hari bawa kereta kan. So kita boleh nampak. Betul. So ini rare sikit lah. Kalau nak try tengok ni, kita tengok tempat yang sebenarnya ada air. Sebenarnya ada air. Tengok ke arah laut. Yeah. Tapi kalau macam ni kan, kadang-kadang satu tempat tu macam di California, dia punya tasik, kasihlah tasik besar. Lepas tu dia tanah. So ada tasik balik. Tasik dia macam tanah tu macam pulau lah. So then next tu ada macam bangunan-bangunan tau. So dia tengok sana dekat daripada tempat dia, dia tengok bahagian bangunan tu, bangunan punya image tu di bawah-bawah UFO, tapi boleh nampak dia punya reflection dia. Ha, so itu pun menarik juga lah tu. So kita kat Malaysia nak try juga kan? Ha, kita try lah. Cuba-cuba lah waktu panas ke kan. Matahari biru, langit biru, matahari panas, kita try lah tengok. Okay. So kita dah tengok dua fenomena tadi, fenomena samawi, fenomena optikal. So yang ini adalah fenomena atmosfera. So apa-apa yang berlaku di atmosfera. Sebagai contoh, apa dia? Contoh yang pertama adalah halo. Hello. So ni bukan hello-hello eh. Halo tu maksudnya satu bulatan pelangi dikeliling-keliling lah. So macam ini halo ni terpanggil halo daripada bulan, halo daripada matahari. Betul. So, ada tak halo-halo daripada selain dua sumber ni? Halo atas kepala? Oh, itu lain. Oh, no. Lain lah tu kan. So, ini halo yang saya pernah ambil. Halo matahari. Waktu ni di Panorama Paradise, Kota Marudu. Ada halo. Waktu tu matahari dah ni kan, terbenam kan? Ha, bila barat. Lepas tu tapi time tu udara sejuk. Oh, sebab kita atas bukit. Ya. Memanglah bukit, tapi bukan sebab kita. Tapi atmosfera kita yang sejuk. So, bila atmosfera kita sejuk, dia akan menghasilkan kristal ais yang berbentuk hexagon. So, bila
cahaya itu pergi pantul dibiaskan oleh kristal ni, dia akan menghasilkan 22 darjah kristal, 22 darjah pelangi dikeliling matahari. So terbentuknya lah bulatan ni. Ya, betul. Ha, so ini dapat, tapi yang best dia waktu ni dapat dua. Dua halo. Satu lagi yang bawah tu nampak di bawah ni. Ha, ini second halo. Ha, saya nak besarkan ke? Saya boleh besarkan. Ya, tu lah halo. Okay. Tu halo double. Yang kedua lah. So, ha, so nampak. So dia macam, kita nampak macam seakan-akan pelangi kan? Ha, betul, pelangi. Tapi pelanginya di, bukannya daripada tanah kan? Ha, dia bukan tanah yang melengkung macam tu. Tapi dia yang pelangi ni dia separa. Ya, yeah, separa. Separa. So ini adalah yang nampak bulatan penuh. So betul, betul. Ini bukan pelangi. So ini adalah halo. Halo. Okay. So cuba, kita tengok sini yang balik kan? Tengok balik sini. Okay. Kita nampak dia pun apa? Warna je kan? Yang pertama yang dalam, kita tengok dalam kan? Dalam merah keluar biru. Yang sorry, ni apa juga dalam merah, merah biru, yang ni merah biru juga. Eh? Sama. Kita terbalik. Ke kita buat warna terbalik ni? Okay. So rasanya soalkan ni. So mari kita pergi merah ke? Tak. Tak lah, terbalik lah. Pasal biru, merah. Sepertinya biru dalam. Betul. Kan? Sepertinya biru dalam eh? Eh tak, biru luar. Betul kan ni? Betul lah, betul lah tu. Okay. Okay. Seterusnya adalah halo bulan. So ini halo bulan lah. Ni baru-baru tambik. Ni 3-4 hari lepas ni kan? 27. Ya, 3 hari lepas lah. So kita nampak apa ni? Halo bulan. Dan satu titik putih cerah di luar halo. Iaitu planet Mari. Planet Mari. So ini kita kita nak ambil gambar, nak pakai kamera handphone boleh, nak pakai DSLR boleh. So okay, apa ni? Halo ni boleh diambil gambar, boleh digambarkan. So boleh. Okay lah, macam macam Mara tadi, ambil je handphone dari poket tu, handbag kan lah, bawa, kita boleh ambil gambar. Okay. So so kena banyak-banyak lah, lah apa ni, ambil gambar gambar fenomena langit ni. Jangan apa tengah mata tapi begitu kawan lepas tu diam je kan. So kena beritahu kawan jugalah. Kena gambar lah bukti-bukti. Kata bukti-bukti. Kata tipu. Okay, apa seterusnya? Okay, so seterusnya ni apa ni? Kita lihat. Iridescent cloud. Haa, macam rasanya ada orang ambil gambar tak kat penampang. Tapi dia kata eh, betul masuk berita kot apa kot. Sebab dia kata macam satu fenomena yang yang macam mana yang yang, yang baru lah bagi dia. So ini fenomena dia jarang nampak. Mungkin jarang orang tengok. Tapi baguslah. Kiranya bila berita macam tu keluar, nak katakan dia pun tengok jugalah. Nampaklah tu. Dia nampak. So ini iridescent cloud yang mana kita boleh nampak sebahagian daripada awan tu, dia nampak ada pelanginya. Itu sebabkan dia terbiaslah. Sebahagian, apa, sebahagian daripada awan tu dia terbias dengan daripada cahaya cahaya matahari. Saya macam ibarat kita pegang kristal di langit lah macam tu. Okay. So yang ini. Ni roll cloud. Ni macam sekata je tapi roll. So kenapa tak di kita di sini di KK? Ada. Rasanya yang selalu kita dapat ni kalau di Sabah ni selalunya chef cloud. Ada juga roll cloud. Itu so di Sarawak roll. Pernah. Ada masuk BT juga Sarawak pernah. Di mana lagi ya? Ada baru-baru ni so roll cloud. So ni rasanya Imam boleh terangkan ni macam mana, macam mana boleh terbentuknya satu roll cloud. Roll macam cloud ni asalnya Swiss roll daripada lah. Kek dah, macam dah kek dah. Bukan ni. Kek lah. Roll cloud ni asalnya daripada Moonbus, dia punya bawah dia tu base awan tu dia terpisah, dia dia pergi duluan. Okay. Dan dia dia macam menolak angin tau. Dia menolak. So dia nampak kan dia macam sebagai, dia macam berpusing. So itu patut dia nampak macam berpusing tu. Macam ombak. Dia asalnya daripada awan cumulonimbus. Tapi awan begini dia tak akan mengeluarkan apa? Tak akan mengeluarkan
Pusaran. Pusaran ni, pusaran angin, pusaran air ke, tak ada. So masa ni dia akan keluar, dia akan membawa hujan lah. So dia So akan membawa hujan. yang bawah-bawah gelap tu adalah hujan lah tu. Hujan. So boleh nampak eh, di bawah tu dah gelap hujan, atas tu langit biru. Ya yeah, kan? Cantik lagi awan di belakang biru. Tapi di bawah tu, di bawah awan ni lah, dah memang boleh katakan kalau dah nampak ni, yang di tengah nebut, cepat-cepatlah patah balik. Hujan lebat. Ambil gambar dulu. Ambil gambar. Boleh ambil gambar dulu? Boleh. Patah balik. Yeah. Parking lah buat. Okay. Apa saja kalau macam ni, pilot akan naik atas lah. Maksudnya kalau penerbang, dia boleh naik tinggi kan? Ya, yeah, tinggilah. Sebab so, ini kalau yang kapal ni, buat-buat kecil ni. 3,000 km je. Kalau macam kapal lagi tinggi. Kapal boleh sampai 13,000 kaki kan? Ni kurang. 1,000 kaki je ni. Okay, so macam satu lagi yang famous adalah Chef Cloud. Chef Cloud, ni, ni memang penggemar ni. Kadang yeah. ada beberapa orang fotografer lah. So, kita ni kalau macam yang di Sabah, selalu akan kena terpias hujan, taufan daripada Filipin. Yeah. So Filipin akan kena dulu, dia akan tapis dulu lah. So kadang Filipina ni kadang dia sebagai benteng juga, boleh kita balikkan sebagai benteng kita yang di mana di Sabah ni. Di Borneo lah, dia benteng. Sebelum kita kena kuat, Filipina akan kena dulu. Dan selalunya bila taufan ni, bila adanya satu apa tanah, dia lalu kawasan yang tanah ke apa-apa, dia akan menjadi perlahan, makin mengecil. So kan bila dia di open water memang dia punya kekuatan tu makin 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 naik lah. Tapi bila makin hampir ke tanah besar, dia akan mengecil. So bila taufan tu dia lalu Filipin, kadang dia besar, dia kecil sikit, tapi lama-lama dia akan mungkin hilang, mungkin jauh lah. So dari Filipin naik ke Taiwan, Hong Kong. So Sabah ni selalu akan kena tempias lah. Dan tempiasnya kadang kita nampak lah macam ni. Awal-awal kita akan nampak Chef Cloud. So dia sama juga lah, bawa hujan juga ni. Oh, bawa hujan juga. Okay, so, cuma bentuk dia kan berbeza sikit. Berbeza daripada tadi Roll Cloud. Chef Cloud ni nampak dia macam berlapis-lapis. Iya. Kan? Betul juga. Betul-betul. Ni nampak berlapis. Tadi Chef. Chef kan macam berlapis. No. Okay. Nama dia lah. Okay. Macam Chef Cloud. So Chef Cloud ni dia boleh terjadinya pusaran. Pusaran debu. Dust needle. Okay. So ini yang kami menunggu-nunggu. Boleh tak dapat ni kat Malaysia? Mamatus Cloud. Sangat comel. Ini Mamatus ni kan dia boleh boleh dapat kat Malaysia ni. Saya pernah dapat tapi tak macam ni lah. Dia nampak sikit-sikit je. Sikit je bahagian-bahagian langit. Tapi boleh jadi Mamatus ni sangat comel. Macam kotak ini. Ya, awan kepul-kepul. Yeah. So, selalunya kita nampak cahaya tu daripada cahaya matahari ya, pembiasan. Yang warna pink ni ya, waktu sunset. Sejuk-sejuk. Okay. So, sini ni awan. Awan noctilucent. Awan sirus yang macam berlapis sisik-sisik. Tapi ni kalau kita tengok macam boleh ada awan tu dia macam ada warna eh. So kan dia warna ni satu. Satu ni waktu ni dia waktu matahari terbit dia dapat warna oren. Masa atas tu masih gelap lagi, nampak bintang lagi, ada komet lagi tu. Dan ada komet lagi. Komet Neowise. Ya yeah, betul. Ni Neowise ni dapat Alan Wallace. Alan Wallace. Dia waktu ni memang kebetulan dia dapat juga Noctilucent Cloud ni. Awan Sirius ni. So awan ni memang susah juga nak dapat. Awan Sirius ni dia macam sikat rambut orang. Apa? Dia panggil macam rambut, kalau rambut kan kita letak dalam air kan, nampak dia macam bermain ayun-ayun gitu. Gitu. gitulah. So dia panggil Noctilucent Cloud. So waktu yang sejuk, soalnya waktu malam. Malam nak pergi ke siang. Soalnya perubahan waktu suhu. Ni rapat. Perubahan suhu. Perubahan suhu. Waktu sejuk ke panas, dia akan dapat macam ni. Nampak dia punya Auxilius ni. Cirrus. Okay. Ini fenomena di atmosfera. So ni seterusnya fenomena atmosfera kita. Aurora. Yang mana takkan dapat di Malaysia. So kenapa? Kenapa kita di Malaysia takkan dapat aurora? Kenapa? Tapi macam mana nampak ni orang post
Aurora di Singapura. Ah, Singapura? Wow. Wow. Minta kat Singapura pun susah nak nampak ni Aurora. Wow. Okay. Bukan kata saya gundam minta lah. Tapi Aurora ni macam kita akan bagi berdua. Nanti saya beritahu kenapa ya. Sebabkan Aurora ni, okay, Aurora ni dibagi berdua. Satu Aurora Borealis. Aurora hijau-hijau. Dan satu lagi Aurora Australis. Aurora Borealis ni ni adalah aurora yang di bahagian kutub utara. Okay. Dan kita ada aurora Australis di mana di bahagian kutub selatan. Okay. Australis. So, okay, kenapa nama dia digunakan Australis? Okay, Borealis. Kenapa tidak soalkan New Zealand pun selatan juga? Ya. Yeah. Kan tak panggil aurora New Zealandis? Mana lagi besar? Mana lagi besar? Oh, besar lagi lah kan, besar. Australia lagi besar lah. Dia satu benua. Walaupun New Zealand lagi rendah, dia punya latitude lagi rendah, lagi dekat lagi yang kutub, tapi dia panggil Australia juga. Oh, okay. Ya, itu politik kan tu pasti lah. Tapi Borealis pun sama. Borealis ni, apa maksudnya? Tak ingat lah. Apa dia maksud lah Bora ni. Bora. Bora datang lagi. Okay. So, dia warna dia pun beza ya. So, kenapa kita nampak hanya di kutub? Sebab kan kita punya bumi ni, bumi kita dia ada magnet tau. Sebab kita, bila kita cakap, ada benda ni ada kutub utara dan kutub selatan, dia ada magnet dia. Dia ada medan magnet dia, okay? So kita ada medan magnet kita, pusing-pusing-pusing utara selatan kan? Begitu kan? Dan warna ni datang daripada aktiviti matahari. Bukan warna lah, tapi aktiviti aurora ni, fenomena aurora ni disebabkan faktor daripada aktiviti matahari. Bila matahari mengeluarkan satu wave, satu apa, solar wind, satu wave CME ke aktiviti yang besar kan, dia akan keluar letusan api, letusan suar, puh, macam tu kan. So berderet tau, macam gelombang tau, macam ombak pergi ke bumi. Dia macam ombak pergi ke bumi, dia hantar magnet bumi, medan-medan bumi. Lepas tu medan-medan ni dia akan yang first dia terputus, dia pergi ke balik bumi, dia cantum balik. Yang ni terputus, dia kata sini matahari, sini matahari. So matahari pergi mana-mana sini, terputus, dia pergi balik bumi, dia terbuka. Lepas tu dia cantum balik, lepas tu yang medan magnet ni yang ada elektron matahari ni, dia akan masuk ke medan, dia masuk ke kutub. Oh, okay. Lepas itulah, lepas tu elektron dia buka tepi kutub kan, dia pusing atas, suruh bawah, pusing atas, suruh bawah, macam tu. Bila dia masuk ke atmosfera ni, utara dan selatan ni, itu yang menyebabkan aurora. Itu yang sebab apa yang kenapa dia berwarna pula? Okey, sebabkan bila elektron daripada matahari ni pergi ke atmosfera ni, dia akan ionize dan apa molekul-molekul di atmosfera. Macam ni kita nampak warna hijau, kan, hijau ni dia punya apa molekul oksigen dia ionize, dia elektron dia masuk ke oksigen, dia punya energi naik satu 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 level, dia turun balik dia pakai cahaya. So kita kita nampak ada perubahan kadang warna. So kan warna ni sebenarnya memainkan peranan, kita boleh tahu daripada warna tu kita boleh tahu apa partikel. Apa gas kat situ. Oh, apa gas. Gas macam kita ada gas nitrogen kan. Kita di udara ni kita ada lebih kurang 70% nitrogen. Okay. 20% oksigen. Oksigen. So sebagainya yang lain lah. Yang lain tu lah macam ada nitrogen, neon, ada lain-lain, apa carbon. So yang warna-warna ni merupakan daripada energy excite daripada gas tu. So kebanyakan warna hijau banyaknya kepada utara, bahagian utara, dan bahagian yang warna merah purple ni bahagian selatan. Sebab kan berbeza lapisan atmosfera yang dia hantam tu. Elektron tu hantam di bahagian atmosfera yang berbeza. Maksudnya lain lapisan atmosfera tu, lain dia punya gas dia. So misalnya kalau kat sini dia punya kutub utara ni, dia punya hantaman banyak. Banyak elektron yang hantam bahagian utara berbandingkan bahagian selatan. Sebab tu yang utara ni lebih cerah lah. So untuk probability untuk kita tengok aurora ni, mana lagi bagus? Adakah di sebelah kutub utara ataupun kutub selatan? Probability yang besar kan, dua boleh. Dua boleh. Tapi ya, terpulang lah. Setengah orang tu suka aurora yang warna-warna
warna cantik macam ni, warna purple kan. Merah, purple. So kuning. Nampak macam lagi romantik ke. So boleh tengok bahagian selatan. Tapi saya sangat suka yang hijau, yang hijau ni, yang best ni dia akan menari-nari. Dia ada macam ombak-ombak menari-nari begitu. Dia macam all the wave dia. So so waktu yang yang terbaik untuk tengok aurora ni kebanyakannya waktu Oktober sampai Januari. Waktu tu bila apa matahari ni dia ada apa aktiviti dia. Kebanyakan waktu Januari, apa Oktober sampai Januari. So maksudnya adakah aurora ni kita boleh predict? Mengikut katalah kebanyakan dah apa orang dah biasa apa ni semua yang aurora hunter kan. Uh-huh. dia dah tahu pattern aurora ni setiap tahun macam mana. So kebanyakannya probability tu ada Oktober sampai Januari, tapi ada juga bila katakanlah waktu tu waktu Jun ke apa kan tiba-tiba ada apa aktiviti matahari. Apa dapat juga aurora. Oh, so maksudnya dia tak semestinya memang betul-betul ada. Oktober tu mesti ada, tak? Tak jugalah kan. So, maksudnya kita kena tengok juga aktiviti matahari. Betul. So bila adanya adanya aktiviti macam tadi apa solar wind. Ya, solar wind. CME? Coronal mass ejection. Okay, coronal mass ejection. So kita tengok kalau ada tu maksudnya possibility tu ada aurora tu memang yes. Ada tinggi. So ada apps ni aurora apa? Apa tu? Saya yang apps tapi ada website juga yang boleh bagi kita warning tau. Macam warning bagi kita alam untuk kata okay. Ada aktiviti kat matahari, next day ada nampak aurora. Oh. So miss dia bagi tahu kita matahari akan ada aktiviti, so mungkin dalam sehari, dua hari, beberapa hari selepas itu akan ada adanya aurora. Ya. Yeah. Oh, okay. So maksudnya kita boleh predict. Ya, yeah, tapi kalau kita kat Malaysia dah pergi sana, dalam masa dua hari memang mahal lah. Ah, okay, betul-betul. So maksudnya dia cuma prediction dia mungkin dalam empat hari punya gap. So contoh hari ini ada, so dua hari selepas atau tiga hari selepas memang kita boleh pergi ambil gambar. Aha. Tapi dia bukannya yang setahun, sebulan ataupun seminggu. Oh, taklah. Kan? So dia memang tapi bergantung kepada aktiviti matahari. Jadi sebab kepada aurora hunters ni dia dah dari jadual dia tahu macam okey, memang selalunya bulan Oktober hingga Januari ni memang kebanyakan aurora yang berlaku. So mungkin yang akan dapat. Mungkin ada yang tak berapa cerah ataupun memang cerah. So kena ikut nasib jugalah. Oh. So ada pernah ada member yang pergi tapi kecewa lah dia nak pergi ke aurora bukan kat Singapura tapi dekat orang Singapura yang pergi ni, tapi dia pergi sana di Iceland ni dia pergi, saya tak silap saya lah. So dia pergi sana untuk tengok aurora tapi kecewa tapi tak dapat tengok. So first time pergi tak dapat, dia pergi dua kali tiga kali baru dapat. So boleh pergilah banyak-banyak kali, kena pergi banyak kali betul. Okay. So mengikut tapi experience lah. Kalau kita lagi dekat di Australia kan berbanding dengan yang pergi ke area Kanada. Betul, kalau kita pergi ke Australia dalam 8 jam naik flight dia lagi murah, tapi kalau nak pergi ke Iceland, Greenland, Kanada tu jauhlah juga. Rasa satu hari kat so, naik flight ni. So kos tu memang tinggi juga kan. So nak dapat gambar-gambar yang rare ni memang agak-agak susah lah. Kita kena travel jauh. Contoh macam kita di Malaysia nak tengok aurora memang tidak akan ada lah di Malaysia ke di Singapura ke apa-apa. So kita kena travel keluar. Sama juga macam orang luar. Apanya istimewanya Malaysia, kita ni di Malaysia kita dapat tengok kedua-dua hemisfera. Kita dapat tengok kedua-dua hemisfera utara dan selatan. Jadi aurora lah, tapi kita boleh tengoklah bintang di bahagian utara selatan. Ya. Jadi selalunya orang yang di sebelah utara, dia nak tengok bintang sebelah selatan, dia memang tak akan dapat di utara. Sebab polaris dia tinggi, so dia kan cuma tengok bintang yang sebelah kutub utara kan, so dia tidak akan dapat di sebelah selatan, so dia kena travel ke selatan. Tapi ke selatan, ke Australia mungkin jauh, so better dia pergi ke mungkin yang di khatulistiwa ni, di tengah-tengah. So bila di tengah-tengah dia akan dapat bintang di sebelah utara, dapat bintang sebelah selatan pun dapat. Okay, so mungkin ada lagi berapa gambar?
Okay, so inilah antara tiga fenomena yang kami kongsikan pada malam ni berkenaan fenomena alam, iaitu pertama tadi kita bincangkan berkenaan dengan fenomena samawi. Kita ada meteor, kita ada buruj, apa lagi? Meteor shower? Meteor shower. Buruj, komet. Komet. So beberapa lah objek fenomena samawi yang mana kita jangan rasa janggal macam oh tu gini macam ni. Ada boleh nampak komet ke apa ke? Memang is kalau tempat tu visibility tu boleh tengok, keluarlah untuk tengok. Ya, okay? Plan lah, plan. Banyak, banyak cara kita boleh plan lah. Macam kita boleh tengok dekat sumber-sumber yang kita ada, Fala Online, kita sumber-sumber kita, Predictions Angkasa, di mana mengeluarkan apa, artikel. Ke, yang artikel. Semua. So, kalau cari-cari geng, geng-geng mana yang apa, yang selalu pergi tengok bintang ke, macam kami kan. Kami kadang-kadang kami akan keluarkanlah gambar ke, keluarkan maklumat ke. Okay, lepas tu kita dah ceritakan juga tentang fenomena optical. So, fenomena samawi, juga optical ni, selalunya kita tak perlulah travel jauh-jauh apa semua kan. Kadang kita keluar pada rumah, kita tengok je langit. Baik sebelah malam ataupun baik sebelah siang. So, keluar ke rumah, tengoklah. Kalau siang mungkin kita boleh dapat macam nampak halo. Kalau keluar bangun aja, mesti confirm tengok langit dulu. Kami tengok dulu, tengok langit tu. Langit biru ni. So matahari ni clear. Tengok, kami akan buka satu website Space Weather ataupun SDO, Solar Dynamic Observatory, di mana dia akan paparkan aktiviti di matahari. So kalau matahari tu ada sunspot, kami akan keluar lah ambil gambar sunspot. Kalau pun ada prominence ke, ada flare daripada matahari, tengok langit biru, clear, tiada awan, keluar. Dengan buka teleskop lah. Buka teleskop tu ambil gambar. Dan kadang-kadang biarpun kadang berawan, tak dapat dah memang matahari susah nak tengok. Tapi kemungkinan akan ada halo tu tinggi, so keluar dia tengok. Kalau ada halo, ambil gambar halo. Yang kita kami share lah, kita share, tunjuk dengan orang. Supaya orang tidak rasa ganjil, tengok, oh kenapa dia ni apa ni, bulat ni. Selalunya nampak kadang sebelum malam, nampak macam benda yang sama ni. Bulan pun ada ring ni, matahari pun ada ring. Apa benda ni lah. So dah malam ni kami dah ceritakan, halo ni ada dua. So ada halo daripada bulan dan juga halo daripada matahari. Semoga yang kami kongsi ni dimanfaatkan jugalah. Betul. Bukan yang kami mengajar, tapi dia berkongsi saja apa yang kami dapat, yang kami nampak. Cuma aurora je kita nampak. Okay, so macam aurora kena travel keluar. So jangan kita jangan keluar rumah tengok ada aurora tak. Tu bukan so kita di Malaysia memang tak tidak nampak akan lah. Nampak. Betul. Okay. So rasanya kami pun dah hampir 2 jam. Dah hampir 2 jam apa ni ngomel di sini. Bersiaran, bersiaran. Kami take over ni sebenarnya. Kami take over malam ni punya sesi. So kami cerita tentang fenomena alam, samawi, optical, atmospheric. So tadi kita cerita beberapa benda lah yang selalu kita dapat nampak. So harap apa yang ilmu yang kami kongsikan ni macam yang cakap tadi dimanfaatkan. Dan mungkin Naimah ada apa-apa. Rasanya kalau macam ada nampak fenomena yang pelik ke, yang macam tak apa, ini semua adalah satu petanda kebesaran Allah. Allah nak tunjukkan ini memang, jangan kata benda ni apa, benda yang apa, spekulasi yang mengatakan ni teori barat yang buatlah apalah. Ini kebesaran Allah yang buat ni. So kita patutnya lebih bersyukur bagi kita dapat tengok, dan kita patutnya bertanya kepada yang lebih tahulah. Macam kita ada Cik Syarin yang Fala Online, kita ada Jabatan Mufti yang bagian Fala. Tanya kepada mereka. Ada agensi angkasa. Ya, agensi angkasa. Kita perlu lebih banyak bertanya lah. So, kita dapatkan daripada sumber yang sebenar. Jangan cari sumber daripada berita-berita yang nak dapatkan sensasi je. Jadi kita kalau boleh rapatkanlah kita dengan alam. Sebab alam ni nak memberi petunjuk. Alam ni memberi kita petunjuk harian, petunjuk harian, petunjuk bulanan. So macam pasal bulan semua tu memberi petunjuk pada kita. So biarkanlah dia menjadi pedoman kita lah. So apa? Macam janganlah kata tu benda buruk. Macam walaupun tu chef club ke apa kan, walaupun nak taufan ke apa ke,
itulah pedoman lah tu. Maksudnya dia petunjuk. Petunjuk nak hujan. Petunjuk nak hujan. So ribut, so jangan keluar ke laut. Begitulah. Okay. Okay. Mungkin last daripada saya yang selalu yang kami beritahu dengan orang lain. Pandanglah ke langit. Selalu pandang ke langit. So apa? Bila kita tidak pandang ke langit, kita tak akan tahu apa benda yang jadi. Kita tak silap memang kata ada kata alim ulama yang kalau kita berdoa kan lebih bagus kalau kita tengok langit kan. Dia pernah lah masa SPM juga tu. Saya punya cikgu kan, Cikgu Nasham Abidin, pernah cakap waktu nak ujian tu, masa SPM tu, berdoa tu tengok langit. Tengok awan, tengok langit biru tu. Kita akan rasa macam lebih tenang. Maksudnya kita rasa macam lebih itulah, macam lebih tenang. So, pernah sembahyang jugalah. Bagi kita sembahyang kan, pernah sembahyang waktu nak tengok itu shower, sembahyang di bawah langit. Langit malam. Sembahyang isyak. Waktu tu sembahyang isyak, tapi memang di bawah langit. So, apa macam rasa kalau kita sembahyang dalam rumah kan beza tau. Berbeza tau kalau kita sembahyang dekat padang, di bawah bintang. So, berbeza. So, cubalah try sembahyang di bawah bintang. So, macam lebih dekat lah. Macam kita sembahyang tu lebih, lebih hayati sembahyang kita ni. Busuk. Yalah, dengar bunyi ke apa. Tapi sembahyang tu macam seronok. Janganlah tiba-tiba sembahyang tengah jalan kan. Sembahyang tu macam camping tu lah, seronok lah. Okay, saya rasa merasa mungkin itu ya. Mungkin kami pun dah sampai di penghujung. So, pesan daripada kami di musim-musim yang ni, kadang musim hujan kan? Kadang hujan, lebat, panas. So, jaga kesihatan. Sama-sama kita. Ya, kita jaga kita kan? Musim sekarang ni, bukannya musim dah. Memang boleh katakan COVID. COVID ni, Pandemik COVID ni, jaga orang lain. Keluar bila perlu lah. Keluar pakai mask, jaga sanitasi, jaga kebersihan. Kita jaga kita, maksudnya kita pakai mask bukan untuk diri kita juga tapi untuk orang lain. Betul. So maksudnya kalau kita yang affected, kita keluar, kita tak affect orang lain lah. Okay. So maksudnya sekian daripada kami. Terima kasih banyak-banyak kepada Jabat Mufti Cawangan Labuan dan kepada mereka yang melihat video ni. Terima kasih banyak bersama kami. Sekian sahaja daripada kami, Dasar Malaysia ataupun berkenaan dengan Astro Couple. So kita jumpa lagi lah. Jumpa lagi, mungkin sesi akan datang. Kami akan war-warkan juga di FB Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan dalam sesi webinar falak. Okay, saya itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.